Thank you.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Farmers semua di seluruh Indonesia, mungkin ada yang di luar negeri juga ya. Selamat bergabung di acara Aquabinar 3, seri 3, yang kali ini kita akan membahas soal menjaga produktivitas indukan catfish, yaitu ikan lele dan patin. Hari ini kita akan belajar banyak bersama para pakar di bidang patin dan lele. Sudah hadir di sini Pak Imza. Monitor Pak Imza. Siap, monitor. Oke, siap. Kemudian ada juga Pak Sahban, sudah connect kah? Belum. Oke, Pak Evi, monitor Pak Evi. Mic-nya Pak Evi. Tidak terdengar. Pak Evi ini mikrofonnya di Oke, siap. Masuk monitor ya dengan Mas Edi. Halo, Motim. Monitor, Mas. Monitor, siap. Mas Edi dari Episeri. Satu lagi kita ada Pak Saban, masih ada trouble koneksi. Hari ini kita akan belajar dari para narasumber pakar-pakar semua di bidang perpatinan dan perlelean terkait dengan produktivitas indukan catfish. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa poin-poin pembukaan yang yang pertama, acara ini diselenggarakan oleh Trobos Aqua, yaitu majalah kelautan dan perikanan di Indonesia. Dan yang bagi yang belum tahu, ini majalahnya. Kita terbit setiap bulan, hard copy. Kemudian kita juga punya website-nya, www.trobosaqua.com. Silakan diakses dan bisa berlangganan baik itu hard copy maupun digital. Trobos Aqua, selain juga kita juga didukung oleh AgriStream TV yang merupakan bagian dari Trobos grup Trobos Aqua ya, berbasis YouTube channel dan web. Di situ juga banyak video-video terkait dengan agribisnis termasuk di bidang perikanan. Jangan lupa like and subscribe ya. AgriStream TV, just click and watch. Tidak lupa juga hari ini, acara ini nih juga didukung oleh sponsor kita yaitu eFishery yang merupakan aquaculture intelligence company dengan produk andalannya yaitu autofeeder. Eficery hadir sebagai sahabat yang membawa solusi bagi pembudidaya. Mari bersama Eficery. Nah, Eficery ini nanti juga menjadi salah satu narasumber kita. Mas Edi ya, monitor ya. Oke. Kemudian sponsor kita yang berikutnya yaitu Aquatica Asia 2021 yaitu pameran perikanan yang akan diselenggarakan pada tahun depan ya. Karena tahun ini praktis semua kegiatan yang berkaitan dengan berkumpul-kumpul dan seminar sudah ditiadakan karena ada pandemi. Tapi pandemi ini tidak boleh menghalang kita untuk terus belajar ya farmer semua ya. Nah hari ini kita akan belajar. Belajar soal patin dan lele. Bukan begitu Pak Inza ya? Ya, siap. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai, saya akan membacakan sejumlah tata tertib. Tata tertib, nah itu. Yang pertama, seminar online ini diselenggarakan tanpa dipungut biaya, gratis. Kemudian siaran webinar ini juga bisa dilihat secara langsung. Live, jadi selain live di Zoom, webinar ini juga live di YouTube AgriStream TV. Silakan diakses. Kemudian kita share juga di Facebook dan medsosnya Trobos Aqua dan AgriStream TV. Fitur audio dan video peserta secara otomatis akan diatur oleh kita di studio untuk menjaga kondusivitas webinar ini. Dilarang melakukan aktivitas di luar tujuan dari acara ini. Kemudian sesi diskusi akan dipandu oleh saya. Kalau yang belum kenal, saya Pandu Melakat, saya dari Trobos Aqua. Kemudian pertanyaan akan dikumpulkan melalui via chat, monggo bebas dari awal sudah memberikan pertanyaan ketika pemaparan pertama sampai pemaparan terakhir silakan melalui via chat. Nanti kita akan kumpulkan, mudah-mudahan bisa dijawab semua. Tapi kalau waktunya terbatas kita akan pilihkan, nominasikan pertanyaan yang apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang kita anggap penting. Kemudian webinar ini menyediakan online sertifikat untuk peserta yang sudah mendaftar. Link nanti kita akan sediakan link untuk bahan materi para narasumber juga akan kita share melalui chat ya. Biasanya di-download melalui Google Drive. Demikian. Kemudian kita take picture ya. Sejauh ini farmers yang sudah bergabung itu sudah 224 alhamdulillah.
Alhamdulillah sudah 200 dan terus bertambah. Tolong kita akan melakukan foto bersama. Tolong videonya atau kameranya di-on-kan supaya wajah-wajah gantengnya di seluruh Indonesia dan cantik-cantik ini terlihat di dan kita akan abadikan. Baik, kasih aba-aba. Sudah siap? Dinyalakan semua videonya ya. Oke, tahan. Madap kamera semua. Cukup? Oke, mantap. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke acara. Nah, sebelum mulai baiknya kita berdoa ya. Kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Oke, terima kasih. Semoga acara hari ini bisa berkah dan bermanfaat buat kita semua. Oke, kita masuk ke pembukaan. Nah, ini menarik. Kenapa kita pilih menjaga produktivitas indukan catfish itu bukan tanpa apa-apa, karena kita ada tantangan di sini. Saya akan bacakan openingnya. Ikan lele dan patin itu sudah terkenal sebagai ikan komoditas air tawar yang permintaannya dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Dan demand-nya terus tumbuh gitu, terutama di dalam negeri ya. Di akhir-akhir beberapa tahun terakhir mulai muncul juga demand untuk luar negeri, untuk ekspor. Tapi tetap pondasi permintaan adalah di dalam negeri. Hal ini karena ikan ini, patin dan lele ini termasuk komoditas yang mudah dan murah untuk didapatkan oleh masyarakat di berbagai kalangan ekonomi. Tentunya juga bergizi tinggi juga ikan lele dan patin ini. Kemudian faktanya percepatan pertumbuhan permintaan pasar itu belum seimbang dengan pertumbuhan produksinya. Karena terkadang permintaannya tinggi, produksi baik itu lele dan patinnya itu kekurangan. Baik itu di level pembenihan maupun pembesaran. Khusus di level pembenihan, dalam satu tahun produksi budidaya, baik lele maupun patin, itu ada kerap masa-masa kosong produksi atau produksi menurun. Baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Nah, ini menjadi kendala, baik itu bagi pembudidaya pembesaran, maupun nanti pemasoknya, nanti pemasaran di lapangan. Nah, hari ini kita akan membahas kenapa sih itu bisa terjadi, apakah itu dari sisi teknis, baik itu dari sisi ada kendala teknis, misalnya ada kosong telur, kemudian cuaca maupun iklim, dan faktor yang lain. Bisa juga ada faktor dari manajemen pembenihannya, baik itu dari sisi jumlah indukan, kualitas indukan, dan sebagainya. Hari ini kita coba kupas tuntas bersama narasumber yang kita hadirkan. Mudah-mudahan narasumber akan bisa memberikan solusi dan kita sharing berbagi pengalaman untuk semua. Monggo, silakan pertanyaan-pertanyaan yang kiranya penting untuk ditanyakan kepada narasumber bisa melalui chat. Kita akan kumpulkan. Demikian openingnya, kita akan nyapa Pak Imza. Sudah siap Pak Imza? Ya, Mas Pandu. Nah, sebelum saya persilakan Pak Imza, saya perkenalkan dulu narasumber pertama kita, Pak Imza Hermawan. Domisilinya sekarang di Bogor, Pak Imza ya. Sebagai profesinya sebagai pembudidaya ikan patin senior, mulai dari tahun 1998, dan sekarang menjabat juga sebagai ketua APCI, Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia bidang budidaya patin. Kemudian juga sebagai freshwater aquaculture expert pada program Global Quality and Standard Program UNIDO. Termasuk juga sebagai pemimpin PT Delta Mina Perkasa Cabang Kampar Riau. Beliau adalah lulusan alumni jurusan perikanan Universitas Diponegoro. Pak Imza, siap Pak? Siap, Mas Pandu. Nah, sebelum mulai Pak, saya mau nanya dulu nih Pak, terkait dengan APCI Pak. APCI itu apa dan perannya sejauh ini bagi catfish Indonesia itu sudah sejauh mana Pak? Monggo Pak. Terima kasih, Mas Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, di Indonesia ini ada satu organisasi para stakeholder patin, terutama ya, dan lele, yaitu Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia. Di mana pada awalnya ini
berasal dari ulah para pembudidaya yang ingin mempersatukan diri, kemudian bergerak terus ke pembenih dan ke pengolah. Jadi sekarang APSI ini satu organisasi asosiasi dari hulu ke hilir, dari pembenih sampai ke pengolah. Ya, ya. Oke, berarti lengkap ya Pak ya, dari pembenih, pembudidaya sampai pengolahan dan pemasaran juga tergabung dalam APSI ya Pak ya, bisa berkoordinasi ya Pak ya. Iya, iya ada bisa berkoordinasi dan alhamdulillah sampai hari ini kita juga berkoordinasi dengan baik dengan pihak pemerintah dan pihak kementerian-kementerian lain di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan. Siap. Dan APSI juga kerap mengadakan acara-acara Pak ya untuk sharing-sharing informasi kepada farmer semua di seluruh Indonesia Pak ya. Iya, acara terakhir yang terbesar ya yaitu ada beberapa acara yang penting kemarin adalah Pangasius branding ya, membranding ulang Indonesian Pangasius dan okay. Bisa ekspor segala itu. Ya. Oh jadi sekarang brandingnya Patin kita namanya Indonesian Pangasius ya Pak ya? Indonesian Pangasius ya. Indonesian, nah itu farmers, itu tuh bagi farmers yang belum tahu Patin kita sudah punya brand internasional Pak ya, itu level internasional Pak ya? Internasional ya. Wah, Indonesian Pangasius, mantap. Nah itu kita akan dukung dengan produksi yang berkualitas Pak ya. Mangga Pak Insa, monggo Pak Insa bisa dimulai pemaparannya. Silakan waktunya Pak. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak Evi. Di sini banyak ahli patin yang saya lihat. Ada Pak Evi, ada Bu Wahyu, ada Pak Jatmiko, juga yang lain. Itu yang terlihat ya, belum yang terlihat. Jadi mohon izin untuk sekedar sharing. Saya sebagai pembenih ikan di sini terutama ya, dan sebagai orang asosiasi akan memaparkan sedikit hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana menjaga produktivitas induk ikan patin. Ini nama juga kita masih ini ya untuk tingkat pembudidaya itu Pangasianodon hypoptalmus ini belum terlalu populer, tapi inilah nama yang benar ya, Pangasianodon hypoptalmus. Induk ini menjadi penting karena awal dari produksi berawal dari adanya benih. Next. Kita lihat aja di Indonesia ini saya sengaja paparkan beberapa hal yang menarik. Nah, karena Indonesia sekarang itu memproduksi patin sekitar 400 ribu ton ya. Tahun 2018 saja menurut data statistik 391 ton lebih. Dan di atas 50% ada di Pulau Sumatera. Ini yang menarik. Produksi itu di atas 50%. Dan yang diolah itu kurang dari 10%. Termasuk pilet dan juga pengolahan asap patin yang luar biasa di Kampar. Itu luar biasa. Nah, pada kondisi normal untuk pilet ini, tahun-tahun sebelum pandemik ya, ini kita bisa memproduksi sekitar 1.200 ton pilet setiap bulan. Dan itu terserap semua di Indonesia. Kita lihat beberapa headline dari berita ini, siap memasok patin, tapi di satu sisi berita yang paling akhir adalah ketangkepnya ilegal. Karena pada masa pandemik semua orang mengalami kesulitan, bagaimana cara pemasaran ini ya. Jadi patin dari negara lain masuk kilat masuk ke Indonesia dan ditangkap. Ini berita di Kompas yang saya upload di sini untuk menjadikan satu tantangan bahwa sebenarnya patin ini Indonesia masih menarik walaupun di beberapa daerah hari ini mungkin harga tidak menarik. Kalau tidak menarik semua pasti ini tidak masuk ilegal impor ke Indonesia. Next. Dalam budidaya patin ini yang terpenting adalah efisiensi. Banyak pembudidaya yang mengatakan saya bisa berbudidaya dengan biaya pokok 13.000. Ada juga yang mengatakan 11.000. Ada yang mengatakan 10.000. Ya.
Dan dalam hal ini persoalannya adalah di bagaimana mereka menerapkan efisiensi di semua lini. Tapi semua berawal dari benih. Yang paling menarik di Indonesia adalah benih selalu ditawar kalau kita jualan benih. Pembudidaya inginnya mendapatkan benih yang murah. Dan murah adalah identik dengan tidak baik mungkin ya. Dan gitu. Ini mohon perhatian semua teman-teman budidaya di Indonesia gitu, tolong benih apapun tidak cuma patin, jangan terlalu ditawar yang di bawah harga. Kita tahulah harga pokoknya berapa sehingga kita itu akan mengusahakan benihnya itu unggul. Benih unggul itu berasal dari induk yang unggul. Induk yang unggul itu mahal. Ya. Induk yang unggul kalau patin sementara ini ya yang berproduksi adalah balai-balai. Dan itu apa ya, kalau kita beli di luar bantuan ya gitu, bisa per kilo itu bisa 75.000 atau 50.000 per kilo, jadi itu cukup mahal bagi pembudidaya dan juga harus dipelihara dengan cara-cara yang baik sehingga otomatis akan menghasilkan benih unggul dengan protokol pemeliharaan induk lah. Nanti benih unggul juga harus dipelihara dengan cara-cara pembenihan yang baik. Ya, di luar itu mengikuti nanti setelah dapat benihnya itu unggul, bagaimana mengelola pakan, bagaimana mengelola kualitas air, ya, dan lain-lain, misalnya penggunaan apalah bahan pembantu probiotik ataupun apapun sehingga bisa mendapatkan efisiensi produksi yang diinginkan. Tapi yang perlu diingat bahwa sumber utamanya adalah benih. Dan benih ini, walaupun harganya berapapun, sepanjang yang saya tahu tidak lebih dari 6% dari biaya produksi. Jadi tolong jangan ditawar harganya. Ini penting sekali. Sehingga kita yang produsen benih ini bisa terus memelihara induk-induk unggul. Sehingga efisiensi budidaya di tingkat pembudidaya bisa didapatkan. Itu. Ini pesan sponsor yang sangat menarik ini, pesan pembeli. Mantap, Pak. Ya. Lanjut, terus, Pak. Next. Nah ini Pak, performa induk yang baik itu biasanya tubuhnya cukup panjang ya dibandingkan dengan tidak, istilahnya kita bentuknya seperti kodok kalau pendek. Ya, perut tidak terlalu banyak lemak, kalau diraba itu lembut, tidak keras, ada lemak yang sudah mengeras di perut sehingga akan mengurangi mungkin besaran ovarium atau kemampuan ovarium berkembang dalam bertelur. Ya. Kemudian tidak cacat fisik. Ya. Kalau ikan kita harus milih demikian. Ya. Warna tubuh normal, saya melihat di beberapa pembudidaya, induk yang berwarna hitam kadang juga diinjeksi untuk memperoleh ini, padahal sebenarnya ini nih harus diafkir. Kemudian mampu memijah minimal 3 kali dalam 1 tahun. Induk pada kondisi alam hanya mampu memijah mungkin 1 kali dalam 1 tahun. Ukuran antara 2,5 sampai 6 kilo. Ya, sebenarnya di atas 6 kilo mungkin juga ada yang bagus. Cuma terus terang aja dalam prosedur pelaksanaan pemijahan kita kesulitan karena harus kita pegang induk yang sudah 6 kilo itu kekuatannya sama dengan saya gitu, jadi bisa terpental orang itu ya. Nah, ini kemudian umur ini antara 2,5 sampai 6 tahun, bisa lebih. Ya, umur yang tinggi, induk yang terlalu besar biasanya nanti menghasilkan tingkat kanibalisme larva yang cukup tinggi. Saya tidak tahu, ini nanti ahlinya yang mungkin bisa menerangkan. Cuma yang saya lihat, yang induknya dari induk yang sangat besar, biasanya tingkat kanibalisme larva pada saat pertumbuhan awal, di hari-hari pertama sampai keempat hidupnya itu, dia sangat kanibal. Gitu. Merem saja temannya diempat, walaupun gedenya sama, nanti mati bareng itu persoalannya. Ini jadi sisi dari induk. Ini saya hanya masuk ke apa ya, tidak ke ranah ilmiah ya, mohon maaf karena di sini banyak ahli yang lain. Jadi saya hanya pengalaman di lapangan di tempat di mana saya selama ini berusaha untuk memijahkan dan memenuhi kebutuhan
konsumen benih di seluruh Indonesia. Kami ngirim ke mana-mana dan kadang-kadang ada permintaan yang aneh dari Gorontalo, misalnya beberapa hari yang lalu dari Nusa Tenggara, Sumbawa, ya ada yang minta patin, mungkin pengen tahu ya. Ini sungguh sangat menggembirakan karena dengan itu juga perkembangan patin bisa menyebar, tidak hanya terfokus pada Pulau Sumatera yang sekarang menduduki ranking di atas 50% produksi ada di sana. Next. Dalam memelihara induk patin ini, Pak Evi ini ada mengatakan bahwa 1-2 ekor per meter kubik. Dalam kenyataannya memang iya, 1 ekor lebih baik, walaupun besarnya 3 kilo. Ya, karena dalam kalau kita pelihara dengan kepadatan yang segitu, itu pada musim hujan, terutama hampir semua induk itu bertelur. Maksudnya siap pijah semuanya. Pada musim kemarau pun kita tidak kehilangan semua telur, misalnya kita bisa mendapatkan 20% atau apapun. Tapi kalau kita padetin, ini saya nggak tahu, hasilnya kurang bagus. Cuma hal-hal pokok yang paling memengaruhi, yang saya lihat, apapun itu bentuknya hewan air, yang paling penting adalah oksigen terlalu. Jadi faktor-faktor yang penghambat dalam hal pemeliharaan induk maupun pemeliharaan ikan apapun apapun itu adalah oksigen terlalu. Ketika oksigen terlalu rendah, ya otomatis stres dan lain-lain sehingga mempengaruhi seluruh kehidupan ataupun kemampuan dia bertelur ya dalam hal ini. Dan oksigen terlalu lebih baik lebih besar daripada 3 gitu. Dan kecerahan Pak ini perlu juga diperhatikan, terutama kecerahan dari fitoplankton atau dari plankton yang ada. Ketika kecerahan itu rendah, misalnya 20 cm aja sudah nggak kelihatan barang yang kita, misalnya sekidis yang kita taruh gitu ya, dia sangat plankton itu otomatis setiap pagi kekurangan oksigen. Ini sangat penting sehingga kecerahan itu diharapkan sekitar 30 cm. Dengan demikian kalau pagi hari itu DO ya, disorbed oksigen, oksigen terlarutnya itu masih memenuhi persyaratan. Walaupun tidak 3, tapi tidak 0 lah. Gitu ya. Nah. Kemudian ada pergantian air, sehingga amonia terlarutnya juga berkurang. Kalau bisa 0,1. Yang paling menarik di sini adalah, saya melihat di seluruh pembenih di Indonesia, tidak rajin dalam mengukur parameter kualitas air. Tidak rajin. Bahkan ada yang tidak pernah mengukur sama sekali. Jadi dia berdasarkan rabaan, pengamatan visual saja, tidak ada yang ini. Ini sungguh tolong ini diperhatikan bagi kawan-kawan yang bergerak di pembenihan. Untuk beberapa hal memang oksigen terlalu zaman dulu itu alat ukurnya mahal, tapi hari-hari ini sudah agak terjangkau lah bagi kita-kita ini. Dan juga kecerahan tuh alat ukurnya 0 rupiah itu sebenarnya kalau kita mau bikin. Kemudian pakan di dalam SNI itu dikatakan proteinnya boleh 30% supaya tidak menyulitkan pembudidaya, dan itu tidak apa-apa, tapi protein 35% adalah yang terbaik. Dan jumlah pemberian 1% per hari atau kurang sedikit tidak apa-apa, tapi kalau di atas 1, setiap hari diberikan induk, kemudian membesar pertumbuhan somatik, pertumbuhan badan akan terjadi dengan tinggi. Next. Dalam hal untuk memperoleh produktivitas yang tinggi, nomor satu yang perlu diperhatikan adalah ukuran kolam. Maksud saya di sini adalah ukuran kolam di mana kita inginkan untuk menjaring atau mencari induk dalam 1 kali pemijahan. Kalau memang kita kebutuhannya hanya sekitar 10 ekor, ya kemungkinan kolam kita hanya 30 ekor atau 40 ekor maksimal. Dan 1 ekor, 2 ekor per meter. Jadi kita bisa lihat besaran kolam. Ini kolam saya yang ada di bawah ini. Karena besar, jadi kita sekat-sekat ya. Yang ada di bagian bawah itu disekat-sekat sehingga itu setiap sekat itu hanya muat sekitar 40 ekor.
40 ekor, sehingga kalau kita menjaring induk untuk memperoleh induk yang matang gonad, tidak terlalu mempengaruhi induk yang lain. Kalau kolam kita besar, kita diupek-upek terus, ya induk yang matang gonad dan tidak terampil pun akan stres, mungkin mengalami atresia, dan lain-lain. Nah, ini penting, walaupun kelihatan kecil, dan saya sudah mencoba di kolam bulat pun, yang kolam-kolam yang kalau istilah orang lele mah kolam bioflok, ya, itu juga bisa untuk memelihara induk, dan itu cukup efektif juga. Isinya mungkin hanya 10 ekor atau 14 ekor, 15 ekor maksimal, itu bagus sekali juga. Asalkan diperhatikan kualitas air, waktunya ganti ya harus ganti. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga kestabilan kualitas air, ya. Kapan harus, kalau bisa air mengalir seberapa banyak, kapan harus ganti, juga kestabilan pakan dalam hal ini adalah jumlah dan nutrisinya. Dan pada kolam tanah ini pengalaman kita, ini terjadi pelumpuran ya, jadi ini harus dijaga betul karena begitu lumpurnya tinggi, saya tidak tahu kenapa induk itu cenderung untuk menurun produktivitasnya. Jadi kalau lumpurnya terlalu tinggi, biasanya kami pindahkan, kita gali dulu lumpurnya, kemudian ditaruh kembali, dan itu akan mempercepat induk untuk bertelur kembali. Next, Pak. Waktunya cuma 15 menit soalnya. Nah, ini problem produksi larva. Ya. Jadi, kami baru saja kesulitan untuk orang-orang pembenih ini, karena hari ini adalah hari musim kemarau. Setiap bulan Juni, ya, kami selalu ngap-ngapan untuk produksi menjelang musim kemarau dan sampai musim kemarau. Pada musim penghujan, seluruh induk kita akan bertelur, sehingga kita kelebihan telur. Pada musim kemarau, itu kalau kita dapat 20%, pada umumnya sudah dikatakan baik. Nah, kalau kita mempunyai 20%, ya udah, kalau kemarau kita kebutuhan induk misalnya 200 ekor, kita piara 1000 ekor misalnya. Otomatis ini problemnya adalah di bagaimana memberikan makan yang baik dengan 1000 ekor induk. Ya. Kalau 1% sehari berapa? Mampu enggak secara efisiensi biaya? Bisa enggak? Gitu. Karena pada umumnya kalau ya ini cara gampangnya, kalau kita mempunyai induk nanti 20%, kita piara aja 5 kali lipat dari kebutuhan kita. Tapi efisiensi biaya bagaimana? Nah, pada musim kemarau ini, ya, kata ahlinya tidak ada sinyal lingkungan untuk mendapatkan induk matang gonad, ya. Kalau musim penghujan, sinyal lingkungan di mana air hujan, kita semua tahu para pembudidaya, baik ikan mas, patin, dan lain-lain. Kalau musim hujan ada aliran baru, induk-induk terangsang untuk memijah, untuk membuat telur, kemudian memijah. Ini sesuatu yang karunia Tuhan yang begitu, sehingga kita merubah pola-pola yang ada di alam ini untuk sesuai dengan kondisinya. Ini kelangkaan benih sangat mudah terjadi. Next. Jadi, pada musim kemarau ada hal-hal penting yang perlu dilakukan. Pertama adalah menjaga suhu air kolam itu stabil. Kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali. Ini hal yang membuat kita aja flu, apalagi induk ikan. Ya. Ini perlu dipasang peneduh. Saya sebenarnya ada, ini lupa, ini harusnya ada gambar di mana kolam saya itu ada paranet di atasnya. Di atas itu ada paranet, sehingga pada musim begini selalu begitu masuk musim kemarau, setiap jam 2:30 saya ukur suhu, pagi sama 2:30. Kalau di atas 31, selalu sudah saya pasang paranet, sehingga suhu turun kembali di angka 30 derajat. Ini akan cukup membantu, sehingga ada kemungkinan di sini produktivitas akan naik, ya. Dan menjaga kualitas air tetap pada kisaran normal. Kalau kita menggunakan air sumur maupun air kali pada musim kemarau, air kalinya itu juga akan mengecil.
air sumurnya juga akan mengecil. Kalau kita mau mengurangi jumlah penggantian air, tentu saja kita harus ingat bahwa dia butuh air normal. Oleh karena itu, kalau di saya menggunakan probiotik untuk air. Nah, probiotiknya jumlahnya berapa? Ukur. Kita berikan, kemudian kita 3 hari kemudian dianggaplah probiotik tersebut sudah bekerja. Kita ukur apakah kadar amonianya yang semula berapa menjadi turun menjadi berapa. Alat ukur amonia tidak terlalu sulit ya bagi pembudidaya. Mungkin ini amonia itu apa? Mungkin di sini juga banyak saya lihat PPL, mungkin beliau juga paham soal ini. Tidak terlalu mahal. Jadi penggunaan probiotik ini menjadi sangat penting apabila kita tidak bisa mengganti air secara normal. Ya. Kalau bisa normal ya nggak apa-apa, nggak usah menggunakan. Ukur aja kualitas airnya. Pertama yang diukur adalah suhu pada musim kemarau, karena sudah mendapatkan dengan pasang misalnya paranet mendapatkan suhu yang ideal, ya sudah sekali ngukur aja sudah cukup kan. Kemudian kita mendapatkan jumlah berapa probiotik yang harus kita berikan pada kolam, ya sudah. Memberikan tambahan vitamin, ya ini yang saya sering saya lakukan, terutama vitamin E, dan juga selalu saya tambah multivitamin yang lain pada musim kemarau, kita aja flu, apalagi induk. Dan memastikan bahwa pakan yang digunakan itu mempunyai kadar protein yang cukup tinggi. Diharapkan sini sekitar 35%. Ya, untuk vitamin ini banyak cara yang harus dilakukan. Misalnya kalau kita menggunakan vitamin murni, kita mungkin beberapa penelitian itu katanya mendekati angka 200 miligram per kilogram pakan ya, 190 sekian ya kalau. Tapi kan banyak cara juga. Misalnya dengan menggunakan keong. Pembudidaya di wilayah Bogor banyak menggunakan keong emas sebagai tambahan nutrisi. Sebenarnya ini bukan, wah ini dagingnya protein tinggi kan gitu kesannya. Tapi padahal itu keong emas itu selalu bertelur. Dia selalu mempunyai zat-zat yang dibutuhkan untuk peneluran paten, sehingga ini bagus sekali, dan juga dia juga mungkin ada vitamin E, ada zat pembentuk hormon, dan lain-lain lah. Kemungkinannya ini perlu diteliti lebih lanjut, karena nanti pada latah, nanti oh, kalau keong baik, bekicot juga baik, dan lain-lain. Tapi padahal yang kita arahkan itu adalah telurnya, kalau keong itu akan selalu bertelur di dalam tubuhnya. Ini menjadi penting, ini poin yang sangat penting karena beberapa kawan mengganti bekicot. Katanya baik, ya lebih baik daripada tidak diberi makan. Tapi kalau kita ingin meraih protein 30% dalam pakan, tentu saja ini akan menjadi tanda tanya. Ya. Suhu ini menjadi penting. Salah satu alasan kenapa kadang-kadang di wilayah Sukamandi itu lebih banyak bertelur daripada wilayah Bogor, karena mungkin ya, mungkin saya duga ini fluktuasi suhu. Di sana panas terus sih kan, sudah musim kemarau, musim penghujan, suhu segitu. Kalau di sini, di Bogor, suhu musim penghujan bisa 24, bahkan 20. Sementara pada musim kemarau dia 32. Ya, fluktuasinya bisa 10 derajat Celcius, sehingga ini perlu peneduh. Nah, ini prosedur yang kelihatannya sederhana, tapi menurut saya secara pribadi ini sungguh mempengaruhi produktivitas induk yang kita punya. Tidak pakan misalnya, kita berikan biasanya pakan komersial yang ada di lapangan. Pakan komersial pada umumnya di bawah 30% kadar proteinnya. Ini kita mengharapkan bagaimana? Kalau kita juga beri pakan yang tidak terlalu baik. Apalagi dengan pakan komersial yang kita tidak tahu asal-usulnya. Ini banyak juga beredar soalnya. Pakan yang tidak ada capnya, seolah capnya tidak jelas gitu, harganya cuma Rp5.500, Rp6.000 per kilo. Ya. Ini kalau dipakai ngasih makan induk, ya luar biasa. Luar biasa jelek maksud saya. Ada itu beredar yang pakan yang terlalu murah ya.
nggak mungkin lah. Ya kayak benih inilah. Kalau ditekan terus ya nggak mungkin lah dia mempunyai kualitas yang baik. Begitu juga pakan. Kalau dia jual harga murah, hampir impossible lah dia. Jual harga pakan 6.000 dengan protein 30% aja impossible. Paling 16%, 15% atau 14%. Katul aja proteinnya 12%. Dan ini tidak layak untuk diberikan kepada benih. Ini penting ini. Ya, dalam musim kemarau. Kalau saya menekankan di sini pengukuran-pengukuran kualitas air itu sungguh perlu dilakukan pada saat ini. Ya, dulu memang saat saya masih belajar dalam pembenihan paten, mengukur oksigen saja saya sangat tidak suka gitu ya, karena memang ya kalau kita pakai yang digital terlalu mahal, harga sampai 15 juta zaman dulu, 9 juta yang paling murah gitu ya. Nah, kalau pakai metode Winkler yang diajarkan di sekolah-sekolah, ya kita kemampuan labnya bagaimana, masa kita mempunyai stok untuk titrasi dan lain-lain. Saya dulu punya Pak alat-alat untuk itu, sampai punya, cuma kebetulan karena tinggal saya di dekat IPB, di dekat balai, sehingga kita bisa minta bahan-bahan kimia, artinya beli ataupun dengan cara apapun ya itu kan kita. Tapi kalau yang jauh dari fasilitas yang begitu kan jadi kesulitan. Tapi saat ini ya alat-alat ukur oksigen itu murah. Ya, mungkin di atas kisaran 3, 4, 5 juta. Ya, cuma ya itu, kita harus menggunakan ini barang yang mudah rusak, menggunakannya dengan sangat hati-hati. Sehingga kalau di dalam farm kita, alat ukur oksigen hanya dipegang oleh saya dan satu orang lagi. Ya. Tapi kalau menggunakan misalnya pH, menggunakan kertas dan lain-lain, itu kan semua orang bisa melakukan dengan baik. Nah ini perlu penekanan sangat, karena beberapa pembudidaya itu pasrah. Ya, musim kemarau mau apa lagi. Gitu ya. Tapi kalau kita mau merekayasa sedikit, tentu saja ini akan menjadi nilai lebih bagi kita. Walaupun tidak sebaik musim hujan. Tapi paling tidak kita punya ikan. Saya hari ini juga punya benih. Hari ini kebetulan juga stripping untuk induk. Walaupun nggak banyak, hanya 7 ekor, tapi lumayan ya, biar lumayan masih punya hal yang ditetaskan pada musim kemarau. Next, ini beberapa hasil penelitian kebetulan yang beberapa hal ini sangat menarik. Ini ada 3 yang sangat menarik. Saya pernah mempraktekkan yang nomor 1 ya. Nomor 1 itu yang penelitian dari Balai Jambi yang dilaksanakan oleh Riana Sari, Pak Irwan, mudah-mudahan monitor Pak Irwan ya, saya nggak tahu di Balai Jambi. Nah, dengan menggunakan kadar protein di atas 25% dan dengan minyak jagung menghasilkan hasil yang terbaik dalam pemijahan. Artinya ini minyak jagungnya itu sekitar 1% lebih. Ya. Itu pernah saya juga lakukan dan memang ada hasilnya. Katanya minyak jagung mengandung omega 6 yang cukup baik, sehingga dia bisa memberikan tambahan asam lemak tak jenuh yang diperlukan untuk proses pembentukan telur ya. Ya ini cukup menarik dan mudah sekali, minyak jagung sekarang juga gampang sekali diperoleh. Minyak jagung yang dipakai masak aja yang saya pakai. Gitu ya. Ada protein 35% juga kita bisa dapatkan secara komersial, jadi tidak ada masalah. Yang kedua adalah dari Bapak Agus Oman di IPB ini. Dia, beliau ini mempunyai OODEV yang isinya adalah gonadotropin hormon dan antidopamin ya, yang bisa merangsang pematangan gonad. Aplikasinya di sini saya sebutkan. Ini menurut beliau aplikasi ini, menurut hasil penelitian. Jadi penyuntikan intramuskuler atau penetesan melalui insang dengan dosis 0,5 ml per kilogram ikan. Terus-menerus ya. Gitu. Kalau disuntik ini 1 minggu sekali selama 4 minggu gitu, hasilnya nanti akan lebih baik. Cuma ini
Belum pernah saya coba karena saya tidak mempunyai kolam yang cukup. Maksudnya seluruh kolam ada induknya dan harus bikin satu kolam gitu ya yang untuk percobaan. Karena kalau seluruh kolam misalnya isi 50 ekor diperlakukan dengan order semua, biayanya satu bulan bisa mencapai 10 juta. Jadi mahal. Jadi kita mungkin perlu memisahkan kalau mau Bapak Ibu ada yang mau mencoba misalnya 10-20 ekor dicoba di dalam kolam kecil diberi OODF ya. Mungkin ini efektif. Saya kebetulan belum mencoba, jadi saya akan mencoba. Kemudian Bu Wahyu, ada saya lihat Bu Leo monitor, jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan aja Bu Wahyu Pamungkas yang ada di BRPI Sukamandi ini kombinasi PMSG ya, ini melalui penyuntikan tentu saja dengan formulasi pakan. Pakannya hampir sama semua di sini, seluruh penelitian menggunakan pakan 35% dan minyak jagung. Di sini ada tambahan minyak ikan. Saya kebetulan secara tidak sengaja ya pada tahun ini ada beberapa kolam yang saya lakukan dengan minyak jagung dan minyak ikan. Dengan formulasi yang hampir persis ini, tapi tanpa PMSG. Saya belum menggunakan PMSG. Dan hasilnya juga cukup baik. Sudah cukup baik. Ya, memberikan hasil yang signifikan betul ini. Tidak mubazir lah. Apa yang kita keluarkan itu memperoleh 10 kali lipat dari apa yang kita keluarkan. Ini. Apalagi kalau bisa menggunakan PMSG. Karena kami masih kesulitan di sini dalam penyuntikan, kalau misalnya 2 minggu sekali saya masih memikirkan bagaimana mengatasi stres. Karena kalau kita pegang setiap 2 minggu, ini otomatis mungkin saya harus turun tangan sendiri terus-menerus sehingga tidak terlalu kasar dalam pelaksanaan atau dibius atau bagaimana ya, ini perlu untuk. Karena untuk dibius kan harus dipegang juga ini loh, jadi persoalannya banyak. Jadi yang paling applicable adalah penggunaan minyak jagung dan minyak ikan yang dimasukkan ke dalam pakan. Itu saja sudah mempunyai hasil yang sangat baik. Saya hari ini juga punya, kebetulan punya ikan ukuran berapa, punya tiga tahap pembenihan yang cukup. Walaupun sebenarnya itu adalah sepersekian dari kapasitas yang kemungkinan harusnya bisa saya peroleh. Next, saya kira itu ya yang nanti kalau kita mungkin diskusikan lebih jauh, kalau nanti secara ilmiah saya nggak bisa jawab, kan ada Bapak Ibu yang lebih ahli di sini. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imza. Jadi poinnya adalah benih jangan ditawar ya Pak Imza ya. Benih jangan ditawar. Nah itu paham semua hasil di seluruh Indonesia. Tolong, benih itu udah murah dan dia hanya kurang lebih 6% ya dari biaya produksi Pak. Dan paling itu, tinggi 6%. Paling tinggi 6% dan itu masih ditawar Pak ya. Padahal itu udah kualitas paling terbaik. Itu namanya orang Indonesia Pak. Gitu Pak. Tapi tolong untuk paham semua, untuk edukasi benih jangan ditawar. Utamakan yang berkualitas Pak ya. Baik, itu tadi ada beberapa poin juga farmers sekalian. Saya cek di sini sudah mencapai tembus di 300 Pak Imza, Pak Evi, Mas Edi dan Pak Saban. Ini sudah 300 lebih dan di YouTube juga sudah kita connect, sudah nambah terus. Dan diinformasikan kepada farmers bahwa tayangan ini, Aquabinar ini juga live di YouTube dan direkam. Jadi bisa ditonton ulang kapan saja di YouTube AgriStream TV. Jangan lupa di-subscribe. Itu bisa ditonton ulang jika ada ketinggalan atau bergabungnya di tengah gitu ya. Pak Imza, saya mau nanya Pak tadi, kalau indukan ideal kan tadi disebutkan ada ya Pak ukurannya. Kalau benih ideal yang siap tebar itu kan di tempat, berbagai tempat itu juga banyak gitu Pak ya. Artinya beragam pemakaiannya. Itu sebenarnya idealnya di ukuran berapa Pak yang amannya gitu Pak? Ya, kalau kita bicara ideal untuk penebaran, barangkali paling kecil adalah sekitar 3 in ya. Ukuran 3 in, 7,5 cm itu yang paling ideal. Jadi 7,5 cm Pak ya? Iya.
harus melalui pendidikan dulu outdoor, kalau pendidikan pertama kan indoor ya. Ya, ya. Ya. Jadi penyesuaian lingkungan kualitas air gitu Pak ya. Iya. Baik, baik. Baik, Pak Inza, saya akan beralih ke Pak Sahban nih. Pak Sahban di Setioko. Pak Sahban sudah monitor, Pak? Sudah. Ah, ini kayaknya Pak Sahban ada trouble di koneksi tadi deh, Pak ya. Sempat trouble ya, Pak ya. Halo Pak Sahban, ya. Gambarnya kok nggak muncul ya? Apa dia nggak muncul? Ini saya mau setting. Gimana Pak? Ada trouble Pak? Kalau suara masuk Pak? Ada, bentar. Ya. Nah, mantap. Cuma ya. Saya nggak pakai laptopnya, nggak stabil nih, jadi pakai handphone aja saya. Nggak apa-apa Pak, Sama ganteng masalah ya Pak. Tenang, ya. Pak. Jadi para farmers, kita sudah bergabung dengan Pak Sahban, yaitu senior di bidang perbenihan catfish, terutama lele. Yaitu posisinya di Bogor, Pak Sahban ya. Iya, benar. Sebagai owner Empang QQ. Wah, namanya mantap. Empang QQ mendirikan UPR Pasir Gauk Fish Farm Empang QQ pada tahun 2013, kemudian mendirikan kelompok Republik Bibit Patin sebagai ketua 2004 di 2015 ya, Pak. Kemudian tergabung juga dalam APCI, Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia, dan mendirikan kelompok olahan ikan Pasir Gauk pada tahun 2018, Pak. Dan ini sederet kunjungan dan sebagai narasumber di berbagai acara sudah dilakoni oleh Pak Sahban, dan sekarang waktunya untuk berbagi, Pak, berbagi ilmu, Pak, dengan farmers di seluruh Indonesia. Tadi saya lihat di chat ini ada yang dari Ladong, ada yang dari Sulawesi, ada dari mana. Wah, luar biasa ini, seluruh Indonesia. Terima kasih sudah bergabung, mudah-mudahan bermanfaat Aquabinar hari ini. Nah, Pak Sahban, kita akan ngomong soal benih lele. Monggo Pak di sharing Pak, sebetulnya perbenihan lele ini tantangan dan solusinya seperti apa sih yang dihadapi oleh Pak Sahban ini. Monggo Pak. Mangga Pak. Ya, terima kasih Mas Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi saya lihat banyak juga sebenarnya guru-guru saya itu yang memonitor webinar ini. Berarti lagi termasuk lagi ujian nih Pak sekarang Pak. Nah, jadi jadi saya mohon izin kepada para guru-guru muridnya ingin bukan apa ya sharing pengalaman. Pengalaman apa yang sudah saya lakukan, karena di bidang perikanan ini saya terutama lele ya termasuk newbie. Seumur jagung baru. Jadi saya bahasanya udah gaul. Baru mulai ikan lele itu tahun 2017. Jadi saya mohon izin untuk berbagi pengalaman. Saya cuma secara perikanan, ilmu perikanan, saya hanya belajar secara online aja dan berkunjung kepada teman-teman peneliti Sukabumi juga di Subang. Jadi saya lebih cenderung kepada fabrikasi pembenihan lele, gitu. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana menciptakan fabrikasi pembenihan lele. Jadi saya diminta nih untuk membawakan materi tentang menjaga produktivitas induk lele. Ya. Nah, saya baca beberapa literatur tentang orang mendefinisikan tentang produktivitas itu apa. Saya coba baca beberapa. Saya setuju pada satu pendapat bahwa produktivitas itu adalah bagaimana kita mengelola sumber daya yang kita punya, baik itu kolam lele, induknya, kemudian peralatan-peralatan laboratorium yang kita punya, sehingga bisa induk kita itu bisa produktif secara kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Ini kontinuitas ini yang perlu
Slide-nya nggak ada ya, Mas Pandu ya? Ada, Pak. Next aja, Pak. Ada ya? Next. Nah, jadi next. Ini, jadi kita yang saya mau jelaskan tentang bagaimana induk kita itu bisa produktif. Karena dari tahun 2017 itu sekitar 6 bulan saya main benih lele, itu permintaan saya diminta mencetak benih lele ukuran 78 itu 1 juta ekor per bulan. 1 juta ekor per bulan, kita punya pasar di daerah Parung sana. Jadi bagaimana sih kita bisa menciptakan benih sebanyak itu? Nah, makanya kita susun strategi. Karena 1 juta ekor 78 itu kita butuh lahan yang cukup besar, kemudian butuh orang-orang juga yang cukup banyak. Makanya saya membuat satu kemitraan yang kita sebut Catfish Fabrication ini, mitra Catfish Fabrication ini, kita bertahap memproduksi sebanyak itu. Kembali ke masalah induk ini, produktivitas itu bukan hanya banyak, tapi juga kualitas terutama, kualitas dari benih yang diciptakan, kualitas dari induk, seberapa cepat dia bisa bertelur, seberapa banyak dia bisa bertelur, kemudian kita akan mendapatkan kuantitasnya. Nah, kontinuitas ini yang jadi masalah di catfish. Karena seperti tadi guru saya Pak Imsa itu menjelaskan bahwa di sekitar bulan Juli, Agustus itu udah kuantitas itu, kontinuitas itu kita sulit bicaranya. Next. Kita bicara kualitas. Tadi dijelaskan panjang lebar oleh Pak Imsa mengenai kualitas induk patin. Kurang lebih sama. Pak Imsa tadi sudah datang dengan beberapa data, beberapa penelitian. Saya hanya menyimpulkan apa yang pernah saya baca dan saya praktekkan. Kualitas. Kalau kita bicara kualitas, kita bicara juga tentang kesejahteraan. Kesejahteraan. Kalau saya menyebutnya, setuju dengan istilah fish welfare. Jadi kesejahteraan ikan. Entah itu benih, entah itu induk. Buat dia sejahtera. Karena saya yakin, apabila kita dengan ikhlas mensejahterakan makhluk, maka secara otomatis makhluk itu akan mensejahterakan kita. Tadi dibilang, disinggung berkali-kali oleh Pak Imza, kita modal 10 kembalinya, kita modal 1 kembalinya 10. Kalau kita tadi, untuk pakan misalkan. Jadi bagaimana kita membuat induk-induk ini sejahtera? Dari mulai kita menempatkan induk, kalau untuk lele ini, per meter persegi itu, kita tempatkan 5 ekor. 5 ekor induk per meter persegi. Jadi background kolam-kolam saya itu ukurannya 3x3. Biasanya saya tebar sekitar 30 atau 40 ekor. Kenapa saya tebar 30-40 ekor? Kenapa saya perkecil seperti itu? Karena tadi, saya bisa memonitor satu kolam itu, jadi induk supaya nggak stres juga diacak-acak, jadi diperkecil. Karena saya hanya butuh, kalau untuk 1 juta ekor 78 itu, saya butuh larva sekitar 1 juta atau 2 juta ekor sekali mijah. Sehingga saya hanya butuh beberapa kolam untuk diambil induknya. Makanya kolam induk saya perkecil, tebarnya 5 ekor per meter persegi rata-rata. Kemudian pergantian air induk, air kolam induk. Ya tadi bilang kalau misalkan airnya bau, butak gitu kan, induk juga butuh tenang,
suasana enak, nggak bau amoniak. Jadi penggantian air biasanya kita lakukan seminggu sekali, itu sekitar 30-40% dari air yang ada, agar mereka hidup sejahtera dalam kolam. Kemudian pakan buatan. Pakan buatan ini baiknya menurut beberapa literatur itu di atas 38, malah di atas 40. Hanya saja protein makin tinggi, harganya makin mahal. Gitu. Jadi beberapa saran saya ikuti, seperti tadi Pak Imsa bicara tentang minyak ikan dari Bapak Irwan yang ada di Jambi. Nah, untuk induk lele pun saya akan melakukan hal yang sama. Jadi saya buat protein yang khusus untuk induk, kemudian ditambah dengan minyak jagung 1-2% dari pelet yang diberikan. Jadi pakan buatan ini perlu diberikan minimal 1% per hari. Biasanya kita memberikan makan itu sore hari. Kenapa sore hari? Karena terkadang ada permintaan larva mendadak. Maksudnya mendadak, malam minta, nah paginya itu kita, atau pagi minta, kita bisa langsung jaring induknya di siang hari atau jam 10 siang itu, sebelum sore kita bisa itu. Makanya pemberian pakan buatan itu biasanya kita, pelet itu kita lakukan 1% dari biomasa tiap hari, dan sore hari kita berikan sekali. Gitu. Kemudian kita berikan juga induk-induk kita itu pakan alami. Pakan alami yang biasa kita berikan itu keong mas. Kadang-kadang juga kalau misalkan ada waktunya, kita mencari ikan runcah, membeli ikan runcah di daerah Tangerang Utara sana. Karena posisi kita di gunung, maka banyak yang kita dapatkan tuh ya keong, ya bakicot, kemudian kepiting sawah. Kepiting sawah juga kadang kita gunakan. Bukan berarti melulu kita bicara tentang protein. Karena kalau kepiting sawah itu mungkin proteinnya di bawah 20%. Hanya saja kepiting sawah ini mengandung zat kapur yang cukup lumayan, kalium yang bagus untuk kekuatan cangkang dari telur ikan. Kemudian juga bakecot itu juga mempunyai zat kapur yang bisa memperkuat cangkang sehingga menghasilkan telur yang berkualitas. Nah, kemudian kita berikan juga suplemen tambahan. Suplemen tambahan ini biasanya herbal. Saya juga pernah diskusi dengan Dr. Oman bahwa penambahan ekstrak kunyit dalam pakan itu bisa mempercepat rematurasi dari induk ikan lele. Tapi beliau juga mewanti-wanti, tolong kalau kunyitnya jangan diberikan kepada induk jantan, karena menurut beliau akan testosteronnya itu akan kecil gitu. Kantung spermanya itu mengecil. Tapi kalau untuk betina bagus kunyit. Selain itu kita memberikan juga vitamin E, tambahan vitamin E di pakan. Kemudian untuk menjaga stamina-nya biasanya kita berikan juga vitamin C, juga ekstrak bawang putih. Ekstrak bawang putih alhamdulillah ada produk yang sudah lama kita pakai dan itu baik untuk induk maupun untuk benih. Kita biasanya pakai ekstrak fish probio yang dibuat di Sukabumi. Terus terkadang juga kita memberikan daun pepaya yang
sudah agak hijau kekuningan seperti itu, kita biasa kita cacak, kemudian kita aduk dengan pelet supaya ada bau-baunya. Kita memberikan daun pepaya yang sudah agak tua. Itu yang kita bisa lakukan untuk mengupayakan welfare dari ikan, dari induk ini sempurna. Jadi kalau misalkan dia bahagia di air, dapat makan cukup, dapat suplemen cukup, kemudian airnya juga terkontrol kualitasnya, insya Allah dia akan memberikan lebih ke kita. Itu pasti. Next. Next. Kelebihan. Kuantitas. Ya. Ya, kemudian untuk induk itu dikatakan produktif, ya harus punya kuantitas yang di atas rata-rata. Nah, untuk kuantitas ini saya dibantu dengan menggunakan microchip di tubuh induk betina. Jadi di dalam induk itu ada sekitar 200 ekor induk yang saya implan chip dan saya simpan datanya. Itu fungsinya untuk memudahkan kita dalam hal, karena kita beli induk dari balai, ya namanya induk dipilih secara kesat mata, bodinya, ininya, itunya, pasti ada yang nggak semuanya sesuai dengan apa yang didesain sebelumnya oleh para peneliti. Pasti ada yang juga, apa ya, genetic drifting itu. Jadi ngepot malah nggak produktif, pasti ada. Jadi dengan penggunaan chip ini, saya bisa mengenali setiap induk itu kapan yang mana yang cepat rematurasi, mana yang cepat bunting lagi, mana yang cepat bisa menghasilkan telur lagi. Nah, dari kecepatan rematurasi ini saya membatasi sampai 5 bulan. Jadi apabila induk itu berbanding dengan bobotnya, ya, kalau misalkan bobotnya sekilo tapi dia 5 bulan, itu tidak termasuk induk yang cepat rematurasinya. Kalau misalkan 5 kilo kemudian 5 bulan tapi telurnya banyak, indeks oposomatiknya banyak, ya kita bisa pertahankan. Jadi untuk mengeliminir induk-induk yang kita punya itu produktif atau tidak produktif, kita menggunakan parameter kecepatan rematurasi dan indeks ovisomatik. Indeks ovisomatik ini adalah perbandingan antara berat badan ikan induk lele, berat badan induk betina lele sebelum kita stripping, kita timbang induknya. Kemudian kita stripping telurnya, kita timbang berapa. Nah, perbandingan antara bobot telur dan bobot induk betina itu yang kita sebut ovisomatics index. Nah, ovisomatics index yang kita gunakan range-nya itu apa maksudnya, yang paling rendah kita bisa pertahankan. Sekarang saya pakai angka 10. Jadi kalau 10% di atas 10% masih kita pertahankan. Yang terbaik itu sekitar 17%. Karena yang dari 200 ekor induk itu, yang terbaik yang kami punya itu sampai 20% indeks ovisomatiknya. Jadi makin besar indeks ovisomatiknya itu kita pertahankan. Kemudian makin cepat dia bertelur kembali, kita pertahankan. Yang di bawah 10% indeks ovisomatik indeksnya, itu chipnya kita angkat, induknya kita potong. Jadi nanti chipnya kita pindahkan ke induk yang lain.
Nah, jadi untuk kuantitas ini kita perlu bagaimana kita memelihara induk sedikit mungkin dengan hasil telur sebanyak mungkin dan secepat mungkin rematurasinya. Jadi tujuan penggunaan chip seperti itu. Kemudian ada yang bertanya, apa nggak mahal kalau kita tanam chip? Mahal itu relatif. Kembali saya tadi seberapat dengan Pak Imsa, kita mengeluarkan 1 perak, kalau kita mendapat hasil 10 perak, apa itu disebut mahal? Atau misalkan kita mengeluarkan 1 juta tadi, misalkan tadi DO, saya juga pernah bicara dengan Pak Imsa, DO sekarang murah-murah Pak, asal jangan dikasih ke Pak ABK, karena perlu perawatan. Belanja DO 5 juta misalkan. Kemudian satu siklus kita mendapatkan hasil 50 juta. Kan DO itu jadi murah karena 5 juta dibanding 50 juta hasilnya. Karena apa? Karena kita bisa merawat DO-nya. Begitu juga dengan chip. Kita modal 20 ribu perak per chip misalkan. Kemudian dari satu induk bisa menghasilkan telur 5 atau larva 50 ribu ekor sampai dengan 100 ribu ekor. Kalau misalkan 20 ribu, telur yang dihasilkan 50 ribu ekor aja. 50 ribu ekor, 20 ribu perak. Sementara harga pasaran telur, larva lele itu di kisaran 3 sampai 6 perak. Kalau misalkan 3 perak itu 150 ribu. Jadi satu kali dia mijas sudah kembali kemana-mana. Gitu. Jadi bahwa pemasangan chip ini bukan gaya-gayaan atau perlu biaya tinggi, tapi benar-benar efektif kita bisa memilih hemat pakan, hemat tempat. Banyak bisa dihemat dengan chip karena kita bisa, ini loh induk-induk yang berkualitas yang secara kecepatan rematurasi dan indeks ofisomatiknya bisa dijaga. Seperti itu untuk kuantitas kita menggunakan bantuan chip dalam hal menyeleksi induk yang kita punya. Next. Lanjut. Nah, kontinuitas. Nah, ini yang topik, kalau menurut saya, topik paling seksi untuk catfish, termasuk untuk lele. Untuk kontinuitas ini, sangat sulit saya pertahankan, terutama di bulan-bulan seperti sekarang ini. Di bulan Juli kemarin, kita masih bisa punya larva 1,7 juta ekor kita masih punya larva. Di musim seperti sekarang ini, kita punya larva banyak pun nggak menjamin SR-nya tinggi, justru SR-nya rendah. Saya yang sering saya hadapi adalah ketika kita di bulan-bulan seperti ini, kita punya larva banyak, tapi resources air kita di bawah itu makin berkurang. Sementara kalau misalkan di tempat-tempat background-nya itu ada, kita memiara larvanya itu ada di akuarium ukuran 1x2 meter dengan tinggi air biasanya kita setting bertahap. Nah, ini di ruangan seperti di tempat seperti ini, kalau kita punya 1,7 juta ekor dengan ada 70 akuarium, terkadang kita isi satu akuarium itu 30 ribu sampai dengan 40 ribu ekor untuk idealnya. Apa maksudnya? Ngurusnya nggak terlalu susah. Tapi kalau misalkan di musim sekarang ini, di musim susah air juga di air bumi tanah, itu kita turunkan 10 ribu sampai 20 ribu ekor aja dalam satu akuarium. Karena apa? Harus kalau misalkan makin padat, harus sering kontrol air dan harus sering ganti air. Dan sementara air kita tidak mencukupi. Jadi
sampai ukuran 1,7 juta kemarin yang kita produksi larva, sampai dengan ukuran 3,4, itu hanya dapat ikan sekitar 700 ribu ekor. Jadi 700 bagi 17 itu ya nggak sampai 40%, sekitar masih 30%-an apa berapa. Jadi hanya sedikit sekali, 40%-an lah. Jadi kontinuitas itu sangat sulit di bulan-bulan sekarang ini. Nah, bulan Agustus kemarin, awal Agustus, kita hanya mendapatkan larva 300 ribu ekor dari 7 betina yang kita pijahkan. Nah, untuk bulan September ini rencananya kita akan coba seleksi di minggu depan, hari Rabu minggu depan, mudah-mudahan ada induk yang bijak. Nah, kemudian untuk menjaga kontinuitas ini, hal yang perlu dilakukan adalah restocking induk. Karena bagaimanapun juga induk punya masa produktif. Kalau kita lihat di surat keterangan induk, asal induk itu masa produktifnya 3 tahun. Nah, hanya saja saya membedakan berdasarkan riset dari apa data dari pemasangan chip itu, saya membedakan antara pijah alami dan pijah buatan. Nah, induk-induk yang pijah alami ini bisa kita pertahankan terus sampai 3 tahun. Sementara untuk pijah buatan, menurut data kita, itu rematurasinya itu sangat lambat sekali. Kemudian ovisomatic indeksnya juga berkurang. Jadi rematurasinya lambat, ovisomatic indeksnya berkurang. Jadi sepertinya, ini masih dalam perdebatan, sepertinya stripping induk lele itu sedikit banyak mempengaruhi organ reproduksi dari induk betina lele. Kalau yang ini masih perdebatan, karena ada juga di Belanda mereka juga tidak memijahkan lele secara alami, mereka memijahkan lele secara stripping. Tapi coba diperhatikan, kalau saya memperhatikan mereka stripping itu benar-benar seperti stripping anak, ngurut-ngurut anak, halus itu, nggak semua. Tapi kalau misalkan kita melakukan pemijahan buatan untuk lele, kalau belum keluar darah itu, telurnya apa, perutnya itu belum berhenti dipencet. Jadi kalau misalkan di luar itu stripping, serut-serut-serut-serut selesai, kalau di kita belum keluar darah, belum selesai. Mungkin itu keserakahan kita, sehingga si lele itu menghukum kita dengan tidak menghasilkan telur. Makanya ini masih juga dalam kita proses, tapi yang pasti untuk ke depan setelah musim kemarau kita akan bagi dua. Sekarang ini kita full telur, kita full selalu melakukan pemijahan buatan. Ke depan kita akan melakukan pemijahan alami sebagian dan pemijahan buatan sebagian, sehingga kita bisa punya data. Dengan pemasangan chip itu kita bisa punya data, benar tidak dugaan kita bahwa pemijahan buatan itu akan merusak organ reproduksi dari induk lele. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk bulan sekarang ini kontinuitas itu sulit dipertahankan, selain telur induk-induk itu sedikit sekali yang hamil bertelur, mungkin sekitar 10-20% dari populasi yang kita punya. Selain itu juga resources air tanah itu dan cuaca ini kurang mendukung untuk membesarkan atau mendeder larva ikan lele ini. Itu yang bisa saya share.
Demikian Pak Pandu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ini istilahnya, udah istilah teknis semua Pak Saban. Saya sampai bingung mengikutinya. Ilmunya sudah lumayan tinggi. Alhamdulillah, jadi kita sudah tembus di 350 farmers yang sudah berjoin, semakin nambah. Jadi tadi saya ada beberapa poin Pak Imza ya, Pak Saban, terkait dengan lele ini, bahwa kesejahteraan ikan tuh harus diperhatikan gitu kan. Bahwa ikannya sejahtera, insya Allah pembudidayanya ya juga sejahtera kan gitu ya Pak ya. Kemudian betul, tadi betul. Teknologi bagaimana kita mengukur maturasi tadi ya, maturasi tadi, terus yang disebutkan tadi istilah OFU apa tadi Pak, itu perlu diperhatikan juga, termasuk juga penggunaan chip. Nah itu mungkin belum semua pembudidaya atau pembenih lele ya Pak. Dan ini bisa diterapkan di patin juga Pak Saban mungkin ya, penggunaan chip. Dan mungkin sudah ada yang menerapkan juga, karena itu semakin efektif kita membaca seberapa jauh produktivitas dari si induk ini, sehingga kita mengelola induknya itu lebih efektif gitu Pak ya, Pak Saban ya. Betul. Tapi saya mengganjal itu Pak. Berarti Pak, kalau ketika di iklim, ini kan iklim sangat berpengaruh atau cuaca itu. Berarti memang benar-benar susah Pak ya kita untuk memenuhi permintaan pasar ya Pak ya. Pada akhirnya pasar akan mengikuti produksi aja gitu ya. Ada stok yang ada aja gitu. Atau gimana Pak? Iya. Saya kemarin waktu ada webinar di Sukabumi itu, alhamdulillah kemarin ada slide dari Pak Dr. Alimuddin bahwa memang pemulihan induk itu di balai-balai, di peneliti-peneliti itu yang dititik beratkan kalau untuk konsumsi itu bagaimana induk ini menghasilkan anak yang FCR-nya rendah. Nah, sementara untuk membuat ikan konsumsi ini butuh benih. Nah, kemarin juga saya pernah punya apa, kemudian Pak Alimuddin itu menambahkan di urutan nomor 7, dia menambahkan bahwa bagaimana membentuk induk yang reproduksinya itu bisa sepanjang tahun. Mudah-mudahan bisa bisa arahannya bukan hanya ikan cepat besar, tapi juga bagaimana induk itu cepat bertelur. Mudah-mudahan itu akan menjadi acuan juga bagi para peneliti. Jadi memang kita butuh dukungan dari akademisi dan peneliti. Jadi kuncinya mungkin di salah satu solusi adalah pemulihan genetik tadi Pak ya, untuk menghasilkan induk yang gitu. Oke, kita terima kasih Pak Saban. Kita akan bergeser ke Pak Evi, monitor Pak Evi. Pak Evi. Coba dicek Pak Evi. Pak Evi, monitor. Ya. Oke, suaranya jelas Pak. Koneksinya oke. Halo. Ya, halo. Suara Bapak sudah masuk? Suara saya sudah masuk, Pak? Ya, udah. Kurang kecil. Oke. Tapi suara Bapak kayaknya coba Bapak. Bapak. Halo. Ya, agak mendem Pak suaranya, Pak. Oh. Mungkin mikrofonnya bermasalah atau volume di sana. Halo. Ya, masih bagusan yang tadi di awal, Pak, suara mikrofonnya, Pak. Ya kan? Halo. Gimana? Ah, itu lebih bagus. Oke, siap. Itu lebih jelas suaranya. Kasihan farmers yang supaya kalau suaranya kurang jelas. Oke, sekarang alhamdulillah sudah tembus 362 dan terus bertambah Pak Evi. Jadi lebih banyak yang menyimak. Saya mengingatkan kepada farmers juga bahwa Aquabinar ini direkam dan live dan direkam di YouTube AgriStream TV. Jadi kita bisa tonton ulang kapan saja di channel AgriStream TV. Jangan lupa subscribe ya. Pak Evi, siap Pak ya? Ya baik, siap. Singkat padat, Pak Evi ini adalah ahli, saya bacakan dulu CV-nya. Pak Evi Taha Pari, kelahiran Subang, 29 Juni 62, S1-nya Universitas Brawijaya Malang. Sekarang posisinya sebagai peneliti ahli madya di Balai Riset Pemulihan Ikan Sukamandi, di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan Pak ya. Dan spesifikasinya Pak Evi itu di pemulihan genetik ikan patin, Pak ya. Nah, di Aquabinar kali ini Pak Evi akan memperkenalkan patin terbaru yang unggul. Mangga Pak Evi, waktunya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Saya sapa sebelumnya ke
rekan-rekan sekaligus guru saya ini juga nih, Pak Imsa. Pak Imsa, banyak pengalaman ini di lapangan. Pak Sahban juga, ya. Apa kabar Pak Sahban? Juga semua ya peserta yang ikut webinar ini, saya ucapkan selamat kita bertemu. Saya ingin menyampaikan terkait dengan produktif induk patin unggul, tapi lebih kepada mengenalkan apa itu patin perkasa ini. Jadi begini, baik. Pak Mas Pandu ini. Siap, Pak. Kami dari BRPI kebetulan telah merilis salah satu patin yang unggul dalam karakter tumbuh cepat ini. Tumbuh cepat, Pak ya. Okay. Pada tahun 2018 ini. Dan sekarang sudah sebagian para pembeli desa sudah menggunakan perkasa. Dan nanti mungkin di akhir bisa saya sampaikan bahwa apa kata mereka terkait dengan perkasa ini. Data uji menurut. Baik, next. Ya. Ini ada beberapa pokok yang ingin saya sampaikan terkait dengan produktif patin unggul. Sekilas saya sampaikan perkembangan industri ikan patin di Indonesia. Kita sudah cukup banyak nih, Mas Pandu, disampaikan oleh ya. Pak Imsa ini ya. Betul sekali ini. Tapi saya sedikit saja. Latar belakang lahirnya patin perkasa, kemudian bagaimana produksi calon induk atau induk ikan patin unggul, dan keunggulan patin perkasa. Baik, next. Baik, ini perkembangan industri ikan patin ini. Kita lihat bahwa pertama ikan patin siam dikenal di Indonesia bahwa cukup berkembang dengan pesat, terlihat dari tingkatan serapan dan maupun dari produksi, lihat dari angka-angka. Kemudian pada tahun 2016 juga saya melihat ini apa ilustrasi aja ya perkembangan industri patin. Tadi disampaikan sampai tahun 2020 oleh Pak Imca itu memang cukup hebat perkembangan ikan patin di Indonesia, terutama ikan patin siap ini. Padahal di masyarakat ada ikan patin yang khususnya ikan putih ya, ikan patin jambal maupun ikan patin pasopati. Tapi tetap yang berkembang adalah ikan patin siam. Dan dengan demikian terkait dengan apa perbaikan mutu genetik ikan patin siam perlu mendapat perhatian. Baik, punya saya minta saja ini terkait dengan perkembangan. Next. Ya, lanjut. Oke, inilah ikan patin perkasa. Latar belakang munculnya bagaimana ini? Terkait pembentukan. Kita tahu bahwa ikan patin siam merupakan ikan ekonomis penting dan ini diakui. Kemudian introduksi ke Indonesia patin siam tahun 72 masuk dan berhasil dilakukan pemijahan buatan tahun 1981 ini. Dan teman-teman di sini bapak-bapak mungkin kenal dengan namanya Bapak Atmaja Harja Mulia. Beliau adalah peneliti ahli ya utama di Balitkanwar tahun 81. Ya. Kemudian berkembang pesat sejak tahun 1990. Nah, dengan berkembang pesatnya tahun 90 sampai selanjutnya, penyebaran di masyarakat itu tidak terkontrol ini kualitasnya. Dan ini terlihat ya kan adanya atau ada indikasi mengalami penurunan tujuh genetik dengan diindikasikan tingginya variasi laju pertumbuhan. Kami pada saat itu dengan teman-teman melihat perkembangan ikan patin, khususnya di pembenihan ya, laju pembenihan di Tulungagung, Jawa, terlihat adanya variasi. Dengan demikian diperlukan segera adanya upaya pemeliharaan. Nah, ini awat dan gitu. Ya, karena pada saat tahun 72, 81 berkembang pemeliharaannya sampai tahun 2000-an itu belum ada itu yang melihat bahwa perlu adanya perbaikan mutu genetik. Ya, makanya dengan demikian kami dari BRPI pada saat itu namanya lokri pemeliharaan ikan sukamani. Di BRPI ini pada riset mulai ikan itu terjadi adanya perubahan nama ya. Pertama Balitkanwar, kemudian yang kedua lokal riset, yang ketiga balai penelitian, dan yang terakhir ada balai riset pemulihan ikan sukamani. Dilakukan serangkaian kegiatan lah di kantor kami, yaitu kegiatan program seleksi dalam rangka merakit strain patin siam unggul. Ini kami lakukan tahun 2010 sampai 2017. Memang
sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya sudah kami lakukan penelitian kecil-kecil dan menghasilkanlah ya kan ikan patin yang tumbuh cepat yaitu pada generasi kedua yang memiliki karakter tumbuh lebih cepat. Ikan patin generasi kedua ini ya kan, memiliki respon seleksi akumulatif 38,36%. Dan kemudian dia lakukan lokasi di beberapa lokasi dengan membandingkan dengan patin yang asal dari PR. Dan alhamdulillah dengan adanya pengujian lapangan, maka ikan patin generasi kedua ini kita namakan dengan ikan patin perkasa, singkatan dari super karya anak bangsa pada tanggal 12 Juli tahun 2018. Oke, next. Dan tadi sudah saya sampaikan oleh teman-teman Pak Imsab Syahban bahwa salah satu kunci keberhasilan budidaya ikan itu adalah pada penggunaan benih yang bermutu. Ini. Dan penggunaan paritas unggul dapat meningkatkan produksi hingga 50%. Ini hasil-hasil dari referensi itu ya, baik di ikan nila, ikan mas dan sebagainya. Dengan adanya paritas unggul ini meningkatkan produksi hingga 50% atau menekan ongkos biaya atau produksi hingga 25%. Sehingga dengan demikian keuntungan jauh akan lebih besar yang diperoleh oleh para dan harapannya juga bahwa ikan patin perkasa ini dapat memberikan kontribusi yang besar khususnya para pembudidaya memberikan kontribusi dalam hal terkait dengan keuntungan dan kesejahteraan sehingga produksinya lebih tinggi dibandingkan dengan patin yang biasa di dan kami berharap bahwa dengan adanya ikan patin perkasa dapat diterima oleh masyarakat pembudidaya walaupun memang tidak atau belum semuanya menggunakan patin perkasa karena ini terkait dengan masalah teknis ya teknis bagaimana kita mendesiminasikan itu karena sekarang kegiatan apa diseminasi di masyarakat terkait dengan ikan patin unggul yang baru dirilis itu tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya ada kegiatan diseminasi, ada kegiatan Kiptekna, sehingga produk-produk yang unggul itu cepat dikenal oleh masyarakat dan digunakan oleh masyarakat. Nah, sekarang dengan ada kegiatan diseminasi di Kiptekna ini, maka apa ya proses penyebar luasan itu agak sedikit tersendat ini. Sehingga harus dilakukan upaya-upaya khusus barangkali ya, hanya kolaborasi dengan para budidaya, dengan dinas-dinas terkait, bagaimana kita gunakan induk-induk unggul sehingga ini akan cepat digunakan oleh para pembudidaya di masyarakat. Kita bisa dikembangkan dalam sesi diskusi barang ini, Mas. Ya, terus next. Halo. Lanjut. Halo, next. Ya, udah. Oke. Okay. Ini tentang produksi calon induk atau induk patin. Kami melakukan proses pembuatan pembentukan patin unggul tentunya memiliki latar belakang. Latar belakang ya di antaranya ada beberapa poin. Yang pertama bahwa dengan pasti bahwa para pembudidaya itu menginginkan produksi yang tinggi, efisien dan menguntungkan ini yang melatar belakang. Kemudian juga produksi itu juga harus mempunyai kualitas benih yang baik. Sahabat menyatakan kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Kualitas benih yang baik itu pastinya gitu kan. Dukungannya adalah dari sumber benih yang baik, dari lingkungan budidaya yang baik. Dan juga dari tenaga SDM pengelola yang baik. Ini saling terkait. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa terkait dengan produksi yang baik ini terkait dengan kualitas benih saja ini. Kemudian kualitas benih yang baik juga itu harus melalui perbaikan genetika. Kita harus mendapatkan genetika yang unggul. Hanya perbaikan apa performa yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kemudian juga program perbaikan genetika ini juga harus melalui program penangkaran ini, selective breeding itu.
Ini saya ingin menyampaikan bagaimana secara protokol penanggaran yang secara teknis mudah diaplikasikan di masyarakat. Nah, ini biasanya kita di masyarakat membuat program penanggaran yang secara teknis berarti lakukan ini biasanya ada apa terkendala dengan beberapa faktor ya. Nah, memang tidak mudah sekali ini karena perlu fasilitas dan sebagainya yang mencukupi itu ya, menurut cara. Dan perlu saya sampaikan juga di sini bahwa sifat unggul induk itu harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan gitu, melalui program peremajaan. Ini pastinya melalui penyusup induk yang baik. Ini program peremajaan barangkali atau perbanyakan induk bagaimana agar kualitas induk itu selalu dapat dipertahankan. Tadi Pak Imsa mengatakan bahwa kentatin itu umurnya yang baik 2,5 sampai 6 tahun. Salah satu contoh aja itu 2-6 tahun. Dan demikian kalau sudah 6 tahun itu memang apa ukurannya besar sekali itu sehingga dalam penanganan itu agak repotan kalau itu dulu. Dan mungkin juga memang ada kualitas yang agak sampai penanganan yang susah. Ini perlu ada perbanyakan induk yang ada di terakhir itu kalau memang harus ditangani oleh salah satu balai saja, saya pikir itu akan terlalu berat ya. Karena contohnya misalkan dari balai kami aja itu adalah balai yang muatannya riset, bukan lebih kepada produksi. Sehingga kalau memang perlu diperbanyak pengadaan katakan induk atau parastok itu harus adanya kolaborasi saya pikir, karena terlalu berat kalau ditangani oleh nanti kita diskusikan ya kan di dalam tema ini. Kemudian tujuan daripada program atau unggul ini adalah ya mendapatkan telur induk yang selain genetik unggul, kemudian juga yang mendapatkan salah satu sifat yang dihendaki penyakit. Baik, berikutnya. Next. Lah ini ada beberapa macam atau metode cara memproduksi unggul ini. Metode induk atau benih ikat unggul, banyak sekali cara. Ada melalui crossbreeding ini, ada melalui manipulasi kromosom, ada melalui transgenik, teknologi YML dan seleksi. Yang ingin saya sampaikan ini adalah melalui metode produksi induk atau benih unggul melalui seleksi. Kami batasi aja ya. Tanya nanti ya barangkali teman-teman yang lain itu ya barangkali atau di kesempatan yang lain barangkali. Baik, berikutnya. Next, oke. Okay. Ini manajemen unduk. Ini sebenarnya sudah dijelaskan tadi oleh teman. Saya sepintas saja bahwa induk ada pemberian induk. Air penolongnya di dunia induk juga harus cukup. Artinya kalau para pembiaya ingin melakukan pembiayaan sendiri juga itu. Kayak dia ini juga harus tercukup. Baik, berikutnya tidak akan saya bahas terlebih dahulu karena sudah disampaikan tadi. Oke, berikutnya. Next. Oke, ini terkait dengan program penangkaran. Saya menyampaikan ini karena selama ini Pak Ibsa ini dan gitu ya. Kami cukup kewalahan ini untuk mencukupi permintaan induk terutama permintaan-permintaan yang ada di luar Jawa ini terkait dengan pengiriman, transportasi dan lain sebagainya. Pengiriman induk patin barangkali tidak sama dengan ikan yang lain ya, yang ukurannya lebih kecil seperti ikan lele gitu kan. Kemudian juga ikan nila gitu, sebagainya. Sehingga permintaan dari luar Jawa dari cukup banyak, kami agak kerepotan bagaimana melayani mereka gitu. Nah, di sisi lain memang induk masih ada induk rasa. Nah, ini inginnya memang perlu ada pengembangan barangkali ya, produksi perbanyakan induk perkasa ini untuk di luar Jawa khususnya ini sehingga mereka juga dapat menggunakan induk unggul perkasa ini. Cuma ada persyaratan-persyaratan yang memang yang harus terpenuhi. Pertama, ketersediaan tenaga yang memiliki ya, ini yang pertama bisa kami dampingi. Yang ada sarana yang memadai terkait dengan kecukupan induk yang tersedia.
ini ada dana nih yang berdaya, ini ada pencatatan data yang lengkap ini. Memang semuanya itu harus sejarah ya, ikan itu harus tercatat. Kemudian macam program pengantaran ya nanti akan digunakan dengan seleksi komite ini ya, ada salah satu. Oke, next. Lagi berikutnya halo Mas Pandu ya. Mas Pandu iya Pak, silakan Pak. Oke okay. Oke okay. Ini seleksi family ini saya sepintas saja. Jadi dari tiga macam yang kami lakukan adalah seleksi dalam family. Oke okay, ini secara teori aja kami akan berikutnya. Next. Oh, kedengeran, Pak Mas Pandu. Oke, next. Oke, di sini agak lambat. Ini ada unsur-unsur seleksi yang harus ya kita catat juga di dalam lakukan kegiatan seleksi. Antaranya sepertinya ada catatan populer seleksi, seleksi rekrutmen, dan ini unsur-unsur yang memang harus kita cermati ya di dalam proses kegiatan seleksi. Oke, next. Disipita saja. Oke, ini juga ada salah satu contoh bahwa di dalam melakukan seleksi lihat ya, ini ada kita melakukan satu populasi yang akan dilakukan untuk dilakukan seleksi itu. Kita lihat ada kurva yang di atas. Oke, itu ada itu termasuk rata-ratanya sebagai kontrol. Kemudian satu populasi itu kita ambil sebagai populasi terseleksi yang sebelah kanan itu yang melihat 1,75. Kemudian kalau kita pijakan lagi yang populasi yang kontrol rata-ratanya. Kemudian kita pijak lagi yang populasi yang hasil seleksi itu kita blandingkan itu rata-ratanya. Nah, di situ terlihat adanya pergeseran pertumbuhan ikan. Nah, itu yang kita namakan genetic gain response seleksi di situ. Nah, untuk patin perkasa itu memiliki respons seleksi yang cukup tinggi itu sekitar 21% sekian. Untuk patin perkasa itu dilakukan mulai dua generasi. Di generasi pertama memiliki respons yang tinggi, kemudian di generasi yang keduanya juga memiliki respons seleksi yang tinggi. Sehingga akumulasi dari respons seleksi yang terakumulasi sebanyak 38,8. Ini cerita tentang patin perkasa ya. Baik, berikutnya Pak. Next. Nah, ini contoh. Disayang saya tidak bisa, kursor saya tidak bisa melihatnya. Oke. Seleksi untuk mendapat induk unggul itu demikian bahwa ini ada populasi, kan? Ini perataan dari satu populasi. Kemudian kita ambil populasi yang terseleksi, kita pindahkan lagi. Kemudian yang seleksi juga kita pindahkan lagi. Kemudian kita lihat bahwa ada pergeseran yang lagi, gitu ya. Pergeseran pertumbuhan dari kontrol dengan yang hasil seleksi. Saya sampaikan lagi bahwa sehingga jika kita melakukan seleksi berikutnya, yang populasi seleksi juga kita pindahkan lagi. Yang kontrol juga kita pindahkan. Ya, ini sebagai pembanding. Ya, ada ya selisih antara rata-rata, ya kan? Jadi populasi seleksi dengan populasi kontrol itulah yang kita jadikan sebagai respons seleksi. Oke, berikutnya. Nah ini terkait dengan induk sebar, ya kan, stok yang ada di yang dikirimkan teman-teman. Jadi prinsipnya begini, saya resume kan bahwa jika kami memproduksi induk unggul untuk memenuhi para pembudidaya di masyarakat. Itu cukup besar karena kami hitung nasional aja memerlukan induk sebanyak sekitar 6.000 ekor betina.
6.000 ekor betina untuk mencukupi produksi konsumsi ikan patin nasional. Jika itu terpenuhi, maka perlu ada kolaborasi untuk memenuhi induk sebar ke masyarakat. Nah, ini induk sebar ini bisa dikirim dalam bentuk induk atau salon hidup ke masyarakat, atau juga kami bisa mengirimkan benih bahan calon hidup sebar ini, Pak Ibsa, ya, ke masyarakat. Jadi ini harus dibungkus dengan kerjasama yang baik dan kolaborasi yang baik, ya kan. Jadi kalau kami ngirim induk atau calon induk, terutama yang saya sampaikan ke luar Jawa, itu agak keberatan terkait dengan transportasi. Makanya itu bisa disiasati untuk yang jauh dari Jawa, barangkali dengan pengirimannya. Walaupun memang lewat darat juga bisa, diantaranya dari Lampung, Palembang juga ada yang lewat darat. Tapi itu memerlukan biaya yang cukup tinggi. Ya. Biayanya mereka bisa menggunakan induk unggul yang secepatnya bisa digunakan, karena ukurannya sudah calon induk yang cukup besar atau induk. Tapi untuk daerah-daerah tertentu, ya misalkan Sumatera, kan semuanya tidak bisa dengan pengiriman apa namanya calon induk atau induk yang cukup besar ukurannya. Seperti yang kemarin di Kampar, Pekanbaru itu agak repotan kalau dikirim dengan ukuran yang cukup besar, ya. Makanya kami menyarankan bagaimana kalau ada kolaborasi ini. Kami memilih bahan calon induk dalam bentuk ukuran benih, ya kan. Kemudian dipelihara oleh para pemilik, oleh pemuda. Kemudian kami dampingi, kami lakukan seleksi. Tapi yang kami kirim adalah benih induk sebar, calon benih induk sebar. Ya, jadi bukan JPS atau bukan JPS. Sudah benih calon sebar. Gimana? Ah, kayaknya kita ada lost connection dengan Pak Evi. Kita baru sampai pertengahan slide ini. Mohon maaf, farmers kalian. Memang di Pak Evi posisinya sekarang dia di Subang. Mungkin ada kondisi di trouble di alat dan di kita akan coba koneksi ulang dengan Pak Evi. Jadi sementara tadi beberapa poin saya sudah catat bahwa patin perkasa ini memang genetiknya dari patin Siam, ya, dan ini butuh waktu untuk sampai ke final stock, ya, sampai indukan sebar tadi disebutkan. Jadi memang pemulihan genetik itu ikan apa aja sih, makhluk apa aja, memang butuh waktu yang cukup lama. Dan ini saya perhatikan nih di chat sudah alhamdulillah sudah tembus 375, Pak Imza, Mas Edi, Pak Saban. Kita masih menunggu koneksi ulang dengan Pak Evi, dan ini kayaknya udah ada yang nobar juga deh, ada nonton bareng nih. Jadi kalau biasa nobar bola, ini nonton barengnya, nonton. Halo. Sama. Oke, halo Pak Evi. Mas Pandu, maaf ini ada masalah ya. Dengan dari internetnya. Antenanya kali Pak, ada di mencolokin burung kali Pak, ya. Maaf ini, Masya Allah. Oke, lanjut Pak. Lanjut. Kita silakan. Lanjut Pak. Oke. Jadi itu seleksi untuk mendapat induk sebar itu mungkin bisa dilakukan di masyarakat, ya, di pembudidaya menurut saya, dengan cara kolaborasi, ya, kamu mengirim benih sebarnya gitu kan, kemudian dibesarkan di para pembudidaya, didampingi, ya, sehingga itu akan mempercepat, ya, penggunaan induk perkasa. Nah, selama ini cukup banyak yang minta induk perkasa tapi terkendala dengan pengiriman dan sebagainya. Kami sepintas saja terkait dengan seleksi untuk induk sebar itu. Jadi dikaitkan dengan aplikasi di lapangan. Baik, berikutnya Pak. Ini hanya bagian, ya, bagian bagaimana cara melakukan seleksi itu untuk menghasilkan perkasa. Oke, berikutnya. Oke, next. Nah, ini saya ingin sampaikan bahwa ini ada uji lapang ini terkait dengan ikan patin perkasa di tahap pembesaran. Ini menggunakan uji lapang, ya, di Semandi, di Kuningan, kemudian di Tulung Agung, dan juga di mana ini, di
di Lampung ini. Oke, next. Nah ini, ini perlu kami sampaikan ya untuk meyakinkan para peserta ini ya bahwa Indo Perkasa itu memang cukup unggul di lapangan ini berdasarkan hasil uji lapangan. Ini kalau kita lihat rataan bobot akhir pemilihan Patut Perkasa ini dibandingkan dengan yang berasal dari UPR, lihat yang biru itu ya, yang biru ini adalah batang biru ini adalah yang Perkasa, adalah yang ini dari UPR. Ya, seperti ini. Ya. Di Lampung dengan umur yang sama, perlakuan yang sama, ternyata Patin Perkasa berikan pertumbuhan laut 16,61%. Di Tulungagung juga sama, ini di Supangat, mudah-mudahan Pak Supangat dengan Apci Tulungagungnya juga ikut serta ya di dalam webinar ini, ya kan? Ya kan? Di kolam beliau kami melakukan uji lapangan. Lihat juga bahwa ikan patin perkasa jauh lebih unggul daripada ikan patin yang berasal benihnya dari masyarakat. Yang di Kuningan ini juga sama. Di Kuningan kebetulan kami ya memilih lokasi ya di waduk Dharma Lokal di dataran tinggi. Ternyata informasi untuk dataran tinggi juga bahwa pertumbuhan ikan patin juga patin perkasa itu cukup baik. Oh, ya kan. Dan dibandingkan dengan yang dari UPR juga jauh lebih tinggi. 20,6% pertumbuhannya lebih tinggi. Kemudian di Sukomandi sendiri, ya kan, jauh lebih tinggi ikan patin perkasa besar 17,2% dengan yang berasal dari uji lapang. Rataan bobot. Baik, next berikutnya. Ya. Ini juga FCR. Ya, FCR, ya kan, ikan patin perkasa dibandingkan dengan benihnya. Di Lampung memang nih ada sedikit di atas FCR di Lampung ya. Tapi untuk di Tulungagung, Kuningan dan Sukamandi selalu lebih rendah ini. Ya kan. 1,35 ini 1,5, kemudian 1,1. Memang FCR ini secara budidaya komersil itu FCR cukup tinggi. Ya, karena kami hanya ingin membandingkan dengan lokasi yang ada di daerah tertentu, pakan yang ada di daerah tertentu. Ya, ternyata juga dibandingkan patin perkasa lebih unggul ya. Walaupun memang di Tulungagung kemarin dalam kegiatan riset pengembangan di pembesaran itu sampai 1,1. Oke. Next, oke. Terkaitnya. Nah, ini terkait harga pokok produksi. Kami membandingkan juga harga pokok produksi di segmen pembesaran antara patin perkasa dengan patin perkasa dari UPR. Kita lihat bahwa yang biru ini patin biru. FC apa HPP-nya harga koproduksinya lebih rendah. Contoh aja di Lampung itu HPP-nya sebesar 11.541, kemudian yang dari UPR 12.060. Di Tulungagung 10.708, kemudian yang dari UPR 12.000. Selalu berendah ini dengan harga pakan dan harga benih yang disesuaikan dengan lokasi. Baik, berikutnya selain harga pokok produksi, next. Halo, Pak. Ya. Oke, berikutnya next ya. Yang. Oke, ini pastinya di produktivitas patin perkasa ya. Ini juga lebih tinggi produktivitasnya. Di Lampung lebih tinggi, di Tulungagung juga lebih tinggi. Yang kemudian di Kuningan kita lihat lebih tinggi dan lebih tinggi. Baik, next Pak. Ya. Oke, ini jadi keragaan ini yang tadi saya sampaikan di Tulungagung, Paman di Lampung dan sebagainya. Ini. Lokasinya, ya, di ketinggiannya juga kami sampaikan, ya. Kemudian jenis pakannya, jadi semuanya sama. Jadi ini hanya resume saja Pak dari semua kegiatan tadi dalam bentuk detail ini, dari mulai ukuran, pada tebar, ya, dan apa luasan kolam yang kami gunakan. Baik, berikutnya.
Peter saja Pak, ini karena pengulangan dan untuk akas saja. Demikian juga sama ini untuk di Pak Kabupaten Tulung Agung. Seperti ini dia lebih unggul. Oke, berikutnya. Terus ya. Oke. Nah ini Amerika sajalah dari di lapangan kita beringkas bahwa pertumbuhan ikan patin perkasa dibanding dengan patin yang berasal dari UPR lokal ini pemeliharaannya memberikan pertumbuhan jauh lebih cepat 16-46% dari empat lokasi tadi Pak. FCR-nya juga konversi rasionya juga lebih rendah. Kita 2,9 sampai 19,15. Kemudian produktivitasnya ditambah besaran lebih tinggi 11-40%. Harga pokok produksi nih lebih rendah ini patin perkasa 4,4 sampai 17,9%. Kemudian BC rasio benefit cost rasionya di tahap pembesaran lebih tinggi sekitar 14-48% karena BC rasio itu merupakan salah satu apa parameter ya di dalam analisa usaha itu kalau di atas satu itu lebih untung gitu bisa untung gitu kalau di atas satu. Nah, ternyata BC rasio untuk patin perkasa jauh lebih tinggi. Ya, persentasenya 4-48% dibandingkan menggunakan benih patin yang berasal dari UMN. Dan daya tahan penyakit terhadap infeksi bakteri Romonas juga lebih tinggi ini. Ini hasil lab ya, hasil lab nih, hasil kajian lab di kompani lebih tinggi, 5,73%. Dan protein daging relatif lebih tinggi di mana seleksi 19-20 dan dari UPN 18. Dan walaupun memang ini tidak berbeda nyata ya untuk kadar protein daging. Ini ingin saya sampaikan bahwa patin perkasa memang memiliki keunggulan-keunggulan ya dibandingkan dengan ikan patin yang berasal dari. Oke, next. Ini karakteristik daging ikan patin perkasa. Kalau dilihat dari kadar air, kadar protein, ya, kadar lemak gitu. Kemudian dengan kadar abu. Ya memang tidak berbeda nyata tapi ini lebih baik. Oke, berikutnya. Nah ini, kami tahun sekarang melakukan riset pengembangan ikan patin perkasa di masyarakat. Contoh yang sebelah kiri atas itu ada pembenihan di sekitar Subang. Ya. Dan mereka mengatakan bahwa di dalam pembenihan ikan patin perkasa itu benih ikan parasit. Ternyata lebih mudah, lebih gampang, lebih efisien dalam hal. Akan ini testimoni mereka Pak. Cuma saya enggak saya bawa videonya. Mereka mengatakan demikian gitu. Dan lebih cepat tumbuhnya. Kemudian yang sebelah kanan itu kami melakukan riset pengembangan pembesaran ikan patin di Tulung Agung. Di anggota APCITA Tulung Agung ini binaannya Pak ini. Namanya Pak Supangat ya. Mereka sangat suka dengan patin perkasa, selalu minta gitu kan. Contohnya yang di bawah sebelah kiri kami sudah melakukan sampling ya beberapa minggu kemarin di Tulung Agung. Kami di tengah itu berdiskusi terkait dengan benih atau induk ikan patin perkasa karena Tulung Agung cukup banyak permintaan benih ikan patin perkasa, ikan patin secara umum ya kan sekitar 2 juta ekor benih ya ukuran 1 inci itu per bulan gitu. Mana produksinya itu Tulung Agung cukup besar juga yang produksi dagingnya per hari bulan kemarin 60 tapi berkisar antara 60 sampai 80. Dan sayang sekali bahwa di tengah pandemi seperti ini ya produksi tersendat untuk dipasarkan. Ada dua alasan mereka kenapa tersendat karena memang sengaja itu bahwa pemberian pakannya dikurangi. Agak dikurangi sekurang sedikit. Kenapa demikian? Karena pemasaran marketing, pemasaran ikan patin daging di Tulung Agung sekarang tuh agak tersendat juga. Turun drastis. Ditambah lagi dengan harga daging, konsumsi yang cukup turun, Pak. Biasanya sekitar 15 ribu atau 14.500. Sekarang sampai 13 ribu, itu pun yang membelinya langka. Ini permasalahan, gitu. Permasalahan besar. Kemarin mereka katakan curhat, ya kan. Ini bagaimana kalau kondisi ini terjadi? Saya khawatir bahwa banyak yang belum tikar, walaupun mereka cuma sebagian sudah agak apa ya, agak lesu gitu semangatnya itu. Itu Mas Pandu itu. Ya, yang perlu mediasi ini hal seperti ini.
Ya, tolong Pak Imza nanti bisa dari APJ pusat itu bisa apa berikan solusi ya. Ya. Mereka sudah hati betul-betul. Oke, okay, next. Ya, siap. Oke, okay, barangkali itu mohon maaf nih. Ya. Maaf, saya tersendat-sendat ini terkendala dengan masalah ini, Mas. Padahal saya dari Pak. Koneksi ya, Pak ya. Kita kembangkan di diskusi, Mas Pandu. Mohon maaf. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Evi. Ini luar biasa. Jadi patin super karya anak bangsa ya. Patin perkasa luar biasa namanya. Jadi sejumlah keunggulan disampaikan tadi, pertumbuhan lebih cepat, kemudian FCR-nya juga lebih rendah, produktivitasnya juga relatif lebih tinggi, harga pokok produksinya lebih rendah, BC rasionya juga lebih tinggi, daya tahan penyakitnya juga lebih baik, termasuk kadar protein dagingnya yang relatif tinggi. Itu sejumlah keunggulan dari patin perkasa yang tadi disampaikan oleh Pak Evi. Cuman memang Pak Evi ini dan jajarannya harus siap nih kalau memang ada peningkatan permintaan. Nanti judulnya penonton kecewa, Pak Evi. Ya kan, yeah, keunggulannya sudah sederet, tapi ketika mana nih barangnya nih? Itu, nah itu kan, itu dibutuhkan. Tolong siap, nanti siap. Bersama jajaran mungkin di kementerian dan di balai bisa berkoordinasi gitu, Pak Evi ya. Yeah. Baik, waktunya sudah molor, tapi nggak apa-apa karena materinya sangat menarik, saya nggak potong, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Posisi saat ini masih bertahan di 365, luar biasa, farmers yang bergabung, dan yang baru bergabung, di tengah bisa menonton ulang nanti hasil Aquabinar ini di AgriStream TV, bisa ditonton ulang karena kita rekam, selain live juga kita rekam, bisa ditonton ulang. Termasuk bahan-bahannya, tadi juga ada nanya di chat, bahan-bahannya kita akan share di chat sehingga bisa dipelajari dan bermanfaat bagi farmer semua. Kita bergeser ke narasumber terakhir, last but not least, yaitu Mas Asahedi Umoro, panggilannya Mas Edi ya, di Bandung posisinya. Umurnya ya, ini masih muda, ini masuk generasi milenial ini, 33 tahun. S1 di Perikanan Unibraw 2005, dan S2-nya di Bioteknologi Institut Pertanian Bogor. Jadi baru 33 tahun, tapi sudah S2, luar biasa. Ini posisinya sekarang sebagai Aquaculture Research Manager e-Fishery. E-Fishery sekarang menjadi sponsor kita di acara Aquabinar ini. Nanti kita akan bahas, walaupun kita fokusnya di sini pembenihan, tapi juga kita ngelihat konektivitas. Karena penonton atau farmers gitu, Mas Edi, yang sekarang hadir juga terdiri lengkap. Ada pembenih juga mungkin ya, ada pembesaran juga. Karena yang pembesaran juga pengen tahu seperti apa sih spesifikasi benih yang berkualitas tadi sudah disebutkan oleh Pak Imza, Pak Sahban, maupun Pak Evi. Dan bagaimana continuity-nya atau belibet kita. Yang bisa dimanfaatkan oleh para pembesaran melalui teknologi yang bisa mungkin salah satunya sekarang yang disediakan oleh e-Fishery. Waktunya silakan singkat dan padat, Mas Edi, silakan. Siap. Oke, terima kasih Mas Pandu. Sebelumnya saya mohon izin nih buat Pak Imza, Pak Sahban, Pak Evi, dan rekan-rekan farmers lainnya yang mungkin lebih expert dibandingkan saya. Saya juga di budidaya air tawar ini juga hal baru, dan saya terus masih belajar karena background saya juga lebih banyak ke mikrobiologi dan juga ke budidaya udang. Jadi di sini saya coba akan sedikit berbagi ya. Artinya saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi artinya saya bersedikit membagi apa yang sudah e-Fishery lakukan sejauh ini untuk menjaga dan meningkatkan produktivitasnya, tentunya dengan peranan teknologi yang ada pada e-Fishery. Next, oke. Okay. Oke, okay. Kalau kita bicara teknologi, tentunya sangat banyak definisi dari teknologi. Saya lebih suka mendefinisikan teknologi itu sebagai alat atau mesin, metode atau sistem, pemikiran atau ide yang dapat meringankan aktivitas manusia sehingga manusia itu bisa jauh lebih produktif. Nah, seperti kita lihat, teknologi itu butuh waktu dan butuh adaptasi yang cukup lama sehingga bisa diterima di masyarakat. Nah, salah satunya adalah revolusi dan inovasi dari HP atau handphone. Oke, okay. Kedengaran Mas ya? Oke, okay. Seperti yang kita
Tahu ya, handphone pertama kali keluar itu ukurannya sangat besar sekali ya, mungkin ukuran batu bata, dan ketika kita melihat orang di tengah jalan menelpon dengan ukuran HP seperti itu, mungkin kita bertanya-tanya seperti itu, ini alat apa kok bisa untuk berkomunikasi. Tapi dengan adanya evolusi atau inovasi, HP itu berupa bentuk menjadi ukuran yang jauh lebih simple, lebih kecil. Di sini juga ada evolusi lainnya di handphone, dari keypad yang bentuknya numerik, yang ABCD, kemudian keluar keypad yang bentuknya QWERTY yang diperkenalkan oleh BlackBerry. Kita juga bertanya-tanya apakah kita mengetik SMS dengan bentuk keypad yang QWERTY itu apakah lebih jauh lebih cepat atau tidak seperti itu. Ternyata dengan mengetik dengan menggunakan QWERTY itu jauh lebih cepat ternyata. Kemudian keluar namanya smartphone dengan basis sistem operasional kayak SIA, Java, dan Android, dan iOS. Jadi di sini saya tekankan bahwasanya teknologi itu terus berinovasi sehingga bisa dapat diadaptasi oleh manusia. Nah, salah satu contoh kedua juga dalam mesin ketik. Nah, dulu kalau kita mengetik suatu berkas, dokumen, itu dengan mesin ketik. Kalau salah juga harus ditipek satu-satu kata-katanya. Nah, dengan adanya laptop, semua itu jauh lebih mudah dan efisien, sehingga produktivitas manusia itu jauh lebih efektif. Next. Oke. Nah, sejauh mana kak teknologi di era industri? Nah, seperti kita sering dengar di media massa, sekarang kita itu masuk ke industri 4.0. Nah, sebelum kita masuk ke industri 4.0, kita masuk dulu ke industri pertama itu seperti apa sih? Nah, revolusi industri pertama itu ditandai dengan adanya penemuan mesin uap, di mana tenaga manusia, tenaga hewan itu tergantikan dengan adanya mesin uap. Kemudian lanjut ke industri 2.0, di mana listrik itu sudah mulai diketemuin, kemudian lampu sudah ditemukan, kemudian telegram juga sudah ditemukan. Nah, masuk ke industri revolusi 3.0, di mana semua kinerja mesin itu sudah terotomatiskan dan terkomputerisasikan. Nah, di industri 4.0 ini jadi adalah menggabungkan semua teknologi itu berbasiskan Internet of Things. Jadi semua itu berbasiskan internet. Jadi semua data terkumpulkan dalam cloud, dapat terkoneksi dimanapun, dapat diakses, dan big data pun bisa kita analisa secara mudah seperti itu. Next. Next, Mas. Ya. Oke. Nah, ini bagaimana sih teknologi di budidaya ya? Tadi Pak Subhan juga sudah sempat mention terkait teknologi chip. Chip ini yang dipasang ke indukan ikan lele ya, sehingga ya, kita bisa ya, lebih mudah ini untuk menentukan indukan yang baik, mungkin dari kecepatan maturasinya atau indeks dari ovisomatiknya, sehingga kita bisa lebih tepat presisi untuk menemukan indukan yang baik seperti itu, salah satu teknologi di pendederan dengan menggunakan chip. Nah, bagaimana dengan teknologi yang ada di budidaya dan juga mungkin di penangkapan atau kelautan saja? Menurut data DigiFish sampai tahun 2018 ternyata sudah ada 700 lebih startup yang bergerak di bidang teknologi budidaya dan kelautan. Nah, salah satunya mungkin ada fintech, IoT tambak, nah, e-commerce atau marketplace, dan juga mungkin pengujian kualitas air sudah dimention juga sama Pak Insa sebelumnya. Terus ada portable pond, mungkin ketika kita lahannya terbatas, kita ingin meningkatkan kapasitas produksi dengan menggunakan kolam terpal yang sifat portable, itu salah satu kemudahan teknologi untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kemudian juga ada aerasi yang sifatnya itu nano, artinya dia bisa mensuplai saturasi oksigen itu jauh lebih baik dibandingkan teknologi aerasi pada umumnya seperti ini. Nah, juga ini dibutuhkan untuk pembenihan ya seperti itu, karena butuh aerasi jauh lebih tinggi seperti itu. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah teknologi yang kami punya, yaitu auto feeder. Next, Mas. Ya, next. Next. Oke. Okay. Nah, seperti kita ketahui, Ivisri ini adalah salah satu startup pertama, kembali Mas sebelumnya yang gambar. Oke. Okay.
itu merupakan salah satu startup pertama di Indonesia yang masih existing sampai saat ini. Dan kami terus berinovasi untuk memberikan produk pelayanan kami yang terbaik untuk peningkatan kapasitas produksi pembudidaya. Ini salah satu prototipe kita, bisa kita lihat dari prototipe pertama di tahun 2012 hingga tahun 2019, kita sudah mempunyai prototipe yang memang terus berinovasi dan bisa lebih berkontribusi untuk budidaya. Next. Oke, nah sejauh ini kami sudah hadir di 23 provinsi seperti yang kita lihat di sini gambarnya. Kalau yang bergambar warna hijau gelap itu kita masih masih proses untuk membuka pelayanan kami di sana, dan kita sudah hadir di 120 kota dan ada sekitar 5.000 unit smart feeder kita yang sudah tersebar. Kemudian sudah ada 1.000 farmer atau pembudidaya yang sudah merasakan impact hadirnya teknologi di kolam. Kemudian ada sekitar 3.000 lebih kolam-kolam yang sudah memakai auto feeder, smart feeder dari industri. Next. Nah, bagaimana sih industri dapat menjaga dan meningkatkan produktivitas dengan teknologi? Tentunya di yang kita bahas ini adalah lebih ke pembesarannya. Next. Oke, seperti yang kita ketahui, salah satu biaya terbesar untuk proses budidaya adalah biaya pakan. Nah, kita di sini dituntut juga untuk bagaimana kita bisa memanage pakan itu bisa lebih efisien sehingga cost produksi itu bisa jauh lebih murah tentunya seperti itu, sehingga margin keuntungannya bisa jauh lebih besar. Nah, di sini kalau kita berbicara manajemen pakan, tentunya kita juga akan berbicara bagaimana sih metode pemberian pakannya, secara manualkah atau secara otomatis, atau frekuensi pemberian pakannya seperti apakah? Terus jumlah pemberian pakannya apakah sudah disesuaikan dengan jumlah biomas ikan yang kita pelihara atau belum, sehingga ketika efisiensi pakan itu diberikan tepat sehingga akan mengurangi terjadinya penumpukan bahan organik. Nah, itu akan mengganggu atau akan mempengaruhi kualitas lingkungan dari perairan. Nah, kemudian ya mungkin salah satu kendala yang dihadapi para pembudidaya ketika secara manual memberi pakan ke kolam, kalau jumlahnya sudah banyak, kemudian kolamnya juga sudah banyak, itu pasti akan terasa berat, apalagi manpower-nya sedikit. Kemudian ketika jaraknya jauh antara kolam, gudang dengan kolam, itu juga akan menjadi kendala. Nah, kemudian lagi belum human error seperti itu. Jadi human error ini misalkan, oh ketika kita kondisinya ngantuk, oh harusnya diambil 10 kilo jadi 100 kilo atau 10 kilo menjadi 20 kilo. Nah, tentunya akan mempengaruhi efisiensi pakanan. Investri hadir di sini dengan membawa teknologi automated feeder untuk meringankan dan untuk mengefisiensikan proses dari budidaya tersebut. Oke, next. Next, Mas. Oke. Nah, kenapa sih kita disebut smart feeder ya? Karena automatic feeder kita itu bisa disetting kapan pakan itu bisa keluar, jumlahnya berapa, itu melalui genggaman handphone kita, dan kita bisa lakukan itu di mana saja ya, penting terkoneksi dengan internet. Nah, data-data yang didapat di lapang itu bisa kita akses karena berbasis cloud ya. Jadi kita bisa akses di dashboard kapanpun dan dimanapun. Dan dari situ kita bisa menjadikan dashboard itu sebagai catatan laporan budidaya. Seperti yang kita ketahui, mungkin kalau di budidaya air tawar, salah satu kekurangan adalah di pencatatannya. Mungkin kadang kita itu missing untuk mencatat berapa sih banyak pakan yang sudah kita berikan seperti itu. Dan mungkin pencatatan itu mungkin bukan menjadi prioritas, yang penting saya bisa kasih makan dan kemudian nanti saya akan menghitung pakan yang saya keluarkan itu di akhir panen dengan saya menghitung berapa sih banyak jumlah sak yang sudah saya habiskan. Nah, itu dengan adanya industri ini bisa membantu mengefisiensikan laporan budidaya itu bisa tercatat dengan baik. Next.
Kayak bagaimana sih kita bisa menggunakan Evisery? Tentunya kita harus download dulu aplikasi Evisery di Play Store. Untuk saat ini memang kita hadir di Android ya, untuk di iOS itu kita masih belum. Kemudian dari aplikasi itu kita bisa memasukkan inputan jumlah pakannya, kemudian waktu pemberian pakannya, dan kita bisa kendalikan secara portable dimanapun dan kapanpun. Next. Nah, bagaimana sih lontaran yang dikeluarkan oleh automatic feeder kita ya? Jatuhnya itu seperti rintikan hujan dan tidak menggumpal sehingga jatuh di area feeding yang bisa langsung kemakan oleh ikan. Seperti itu. Jadi memang salah satu harapannya adalah dengan adanya automatic feeder ini bisa mengefisiensikan FGR, juga mengefisiensikan waktu budidaya sehingga budidaya itu bisa jauh lebih cepat sehingga kos produksinya juga bisa jauh lebih ringan. Oke, next. Nah, ini salah satu interface di aplikasi kita. Jadi kita bisa mengatur pakan itu berdasarkan dua metode ya, advance sama basic, di mana kalau basic ini kita tinggal input aja jumlah waktu pakannya itu berapa, waktu pakannya itu kapan saja, jumlahnya berapa, nanti akan secara otomatis akan terbagi rata pada jam-jam tersebut. Nah, kalau metode advance ini kita bisa memberikan jumlah pakan berbeda tiap jamnya seperti itu. Misalkan dari jam 9 sampai jam 10 mungkin kita ngasih pakan sekian karena lihat kondisi lingkungannya, oh ini appetite atau nafsu makan dari si ikan mungkin jauh lebih tinggi. Sedangkan pada malam hari bisa kita turunkan karena memang DO atau suhunya bisa rendah seperti itu. Nah, ini salah satu interface cara kita untuk mengatur bagaimana pemberian pakan melalui aplikasi Evisery. Next. Oke, dari aplikasi kita juga bisa mengatur jarak kontarannya. Next. Nah, ini juga salah satu interface bagaimana kita bisa memonitoring budidaya itu dalam satu genggaman. Jadi di aplikasi itu kita juga sudah menyiapkan beberapa inputan yang bisa diisi oleh para pebudidaya. Salah satunya adalah inputan sampling mingguan dari ikan yang kita pelihara, kemudian juga ada pencatatan kematian, kemudian jumlah catatan panen parsial yang sudah kita ambil itu sudah seberapa banyak ikan sudah kita ambil dari kolam. Kemudian next. Oke, okay. Nah dari sini akan ketahuan berapa sih FGR dari kolam yang kita berikan dengan kita kasih pakan dengan aplikasi, kemudian ADG-nya berapa, kemudian kita juga bisa mengetahui jumlah konsumsi pakan hariannya. Nah, dari aplikasi ini pun kita juga bisa nih untuk mengetahui produktivitas siklus-siklus sebelumnya seperti itu. Misalkan pada siklus kali ini kok pada umur sekian estimasi biomasnya, atau pada panen siklus ini kok biomasnya itu jauh lebih rendah dibandingkan biomas pada siklus sebelumnya. Dari sini kita juga bisa men-traceability data-data budidaya kita, dan sehingga kita bisa melakukan tindakan untuk memperbaikkan di siklus berikutnya. Mungkin, oh ternyata saya pada siklus ini penggunaan auto feeder kita tuh jauh lebih lama, mungkin di usia 50 baru gunakan, sedangkan pada siklus sebelumnya penggunaan auto feeder itu di umur 1 bulan sudah kita gunakan. Jadi dari situ bisa kita membandingkan, kita bisa men-traceability juga dan memperbaiki SOP kenapa sih produktivitas kita itu berbeda dengan siklus sebelumnya. Next. Nah, kenapa sih harus Evisery ya? Tadi karena berbasis IoT, laporannya online, terus kontainernya juga tangguh, artinya bahannya berdasarkan plastik ya, plastik tahan panas, kemudian takarannya juga tepat. Nah, diameter lontarannya itu 7-15 ya, ini mohon maaf bukan 30 tapi 7-15. Kemudian juga listrik hemat 5 kali dibandingkan automatic feeder lainnya. Kemudian juga fleksibel karena bisa di mana saja. Next. Oke. Okay. Nah, ini harapan kami bagi farmers kalian yang ingin menggunakan Evisery
bisa mendapatkan manfaat apa? Pertama, dengan adanya automatic feeder ini, makan atau pola makan ikan itu jadi kontinu sedikit-sedikit dan cepat habis, sehingga ADG dan pertumbuhan itu bisa jauh lebih baik. Kemudian produktivitasnya meningkat karena ADG-nya tinggi, otomatis produktivitasnya juga meningkat, serta yang kita harapkan juga waktu produksinya juga bisa jauh lebih efisiensi. Kemudian bisa juga mengoptimalkan FCR, karena semakin rendah FCR-nya, otomatis semakin rendah juga biaya produksi yang harus kita keluarkan. Nah, dengan adanya optimal FCR ini, pakan lebih efisiensi, maka yang kita harapkan terakhir adalah kualitas air membaik, tidak terjadi serangan penyakit. Next. Nah, ini salah satu pemanfaatan teknologi juga di dalam big data gitu, seperti itu ya. Jadi dari automatic feeder yang sudah ada itu pasti akan mengirim data ke cloud kita, dan kita bisa analisa di suatu daerah itu potensi ikannya itu seberapa besar sih. Nah, potensi ikannya apa saja bisa kita lihat di situ. Kemudian potensi pakan di sana itu terserapnya seberapa besar, bisa kita lihat juga jenis pakannya apa saja, merek pakannya apa, seperti itu. Nah, dari data ini juga kita bisa membandingkan misalkan, bulan ini kok kapasitas produksi di suatu daerah kok menurun, mungkin bisa karena efek COVID, atau mungkin bisa jadi kenapa sih bisa menurun, ternyata jumlah indukan yang tersedia di lapang itu kurang, sehingga pembudidaya itu tidak optimal untuk berbudidaya, seperti itu. Dan dari data-data ini bisa kita kolah untuk bisa memberikan insight kepada stakeholder yang ada. Next. Nah, ini salah satu contoh dari pembudidaya. Mungkin beliau-beliau ini ya ngikutin acara webinar ini mungkin bisa sharing ya efek apa impact dari penggunaan automatic feeder. Jadi ini kebetulan adalah para farmers yang baru mencoba menggunakan Ivesri. Ada Pak Suhadi di daerah Kalimantan Selatan. Beliau itu tebarannya rata-rata 20-30 ekor di kolam luasan 600 meter persegi. Jumlah kolamnya ada 24 kolam, dan beliau mencoba pemberian pakan 10 kali pemberian pakan. Nah, beliau itu sebelum memakai auto feeder itu rata-rata untuk mencapai ukuran 800 sampai 1000 gram itu butuh waktu kurang lebih dari 8 bulan. Nah, tetapi setelah menggunakan automatic feeder untuk mendapatkan ukuran serupa itu sekitar 6 sampai 6 bulan. Artinya di sini ada impact dari penggunaan automatic feeder kita terhadap lama waktu budidaya. Nah, dari sini juga bisa kita ketahui efisiensi pakan sebelum pakai auto feeder sekitar 55% sampai 60%. Dengan rata-rata FCR-nya 1,8 sampai 1,7. Tapi setelah menggunakan automatic feeder, itu FCR-nya bisa menurun seperti itu, meskipun nggak signifikan. Artinya dengan adanya automatic feeder ini bisa sedikit membantu pembudidaya untuk jauh lebih efisiensi untuk berproduksi di kolamnya masing-masing. Next. Nah, ini contoh juga di kolam ikan lele ya, Pak Sadar di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Mungkin Pak Sadar juga menonton acara ini. Jadi beliau ini pada tebarnya 150 ekor di kolam 100 meter persegi. 10 kolam, nah frekuensi pemberian pakannya 3 kali sehari. Nah, panen di ukuran 6-7 ekor itu kurang lebih dalam waktu 2 bulan dari ukuran benih 7 cm. Nah, dari sini kita dapat mengetahui nih efisiensi atau impact dari automatic feeder ketika digunakan dengan sebelum, di mana dengan sebelum menggunakan automatic feeder itu efisiensi pakannya sekitar 80% sampai 85%. Artinya FCR yang didapatkan 1,25 sampai 1,2. Nah, kemudian untuk ketika menggunakan automatic feeder, ternyata efisiensi pakannya meningkat 90%. Artinya FCR-nya membaik, seperti itu. Next. Nah, ini juga ada riset yang tahun 2018 kita lakukan di Bapak Koko Pekalongan Adijaya Lampung ya, penggunaan feeder dan non-feeder. Bisa kita lihat di sini untuk data-data berat
berat di panen akhirnya juga jauh lebih baik kalau kita menggunakan automatic feeder, survival rate-nya juga, kemudian specific growth-nya, ADG-nya juga bisa jauh lebih baik. Next. Nah, ini di hasil akhirnya, FCR-nya ketika menggunakan automatic feeder itu didapatkan 1,13. Sedangkan untuk non-feeder didapatkan 1,21. Nah, dari rata-rata kolam yang memakai automatic feeder dan rata-rata kolam yang tidak memakai automatic feeder, kita bisa lihat ada gap margin yang cukup lumayan, sekitar 3 juta sekian. Nah, di Pak Koko tadi, itu frekuensi pemberian pakannya sebanyak 2 kali dan memakai automatic feeder di umur 28 hari dengan rata-rata beratnya ketika memakai automatic feeder itu 15-28 gram dan panen di umur 25 hari. Next. Nah, mungkin timbul di pertanyaan nih di rekan-rekan farmers kalian gitu loh. Buat apa sih kita pakai teknologi? Kalau pakai yang biasa saja sudah untung seperti itu. Nah, kembali lagi ke individu farmers seperti itu. Sejauh mana ketertarikan terhadap mengadopsi suatu teknologi seperti itu. Kemudian sejauh mana sih keinginan dari farmers untuk merasakan kehadiran teknologi itu bisa meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan pendapatan dari budidayanya seperti itu. Seperti yang sudah disinggung sama Pak Subhan dan Pak San tadi sebelumnya, ya kalau kitnya untuk teknologi tapi kita bisa mendapatkan 1000 dengan kita tidak mengeluarkan duit untuk teknologi tapi kita tidak mendapatkan keuntungan 1000 seperti itu. Gitu. Kembali lagi hitung-hitungannya ada di para pembudaya untuk memutuskan apakah memakai teknologi atau tidak. Tapi sejauh ini adanya teknologi sangat membantu sekali terhadap peningkatan kapasitas produksi dan juga efisiensi biaya produksi yang sudah ada. Dan saya yakin teknologi itu pasti akan berkembang. Dulu mungkin teknologi itu harganya mungkin mahal dan tidak menjangkau semuanya. Lambat laun pasti akan jauh lebih baik. Next, Mas. Halo. Halo. Oke. Jadi selain automatic feeder tadi, sebetulnya ada dua produk kami lainnya. Salah satunya adalah Feed and Fun dan Fresh. Nah, dua produk ini memang masih dalam penggodokan di internal kami dan belum secara resmi officially luncur ke di tengah-tengah para farmers. Jadi saya sedikit sounding saja sih apa sih Feed and Fun itu. Nah, seperti kita ketahui salah satu kendala kita untuk meningkatkan kapasitas produksi adalah masalah finansial. Nah, kita juga harus mengeluarkan biaya capex, biaya opex. Nah, dengan adanya program Feed and Fund ini, di mana kita ini bekerja sama dengan institusi finansial dan juga beberapa agen pakan, distributor pakan dan juga bahkan pabrik pakan dengan cara menyalurkan pendanaan, tapi pendanaannya itu bukan dalam bentuk cash, tapi bentuknya adalah barang. Nah, barangnya yang bisa yang kita salurkan adalah pakan dan juga alat automatic feeder kita. Nah, kemudian kita ada program lagi namanya Fresh. Nah, Fresh ini kadang kita berpikiran, oh kita produksi banyak-banyak, kita akan kebingungan nih untuk menyalurkan atau menjualnya seperti itu. Nah, kadang ketika kita kebingungan itu, kita enggan ini untuk panen usia lebih cepat atau kita meningkatkan kapasitas produksi. Nah, dengan adanya Fresh ini diharapkan pemudidaya itu ikannya itu tidak bingung-bingung lagi untuk dijual karena akan ditarik sama investri, karena investri nanti akan berusaha untuk menjembatani antara pembudidaya dan juga end customer atau end user. Jadi sistemnya nanti bisa B2B atau B2C seperti itu. Next.
Nah, bagaimana sih biar kita atau farmer itu bisa merasakan hadirnya Ivesery, salah satunya dengan mendaftar sebagai sahabat Ivesery. Nanti PPT ini akan di-share sama teman-teman panitia farmers. Nanti bisa teman-teman klik aja link di situ. Nah, nanti di situ ada formnya. Next. Next. Oke. Okay. Nah, apa sih program Sahabat Ivesery itu? Nah, program Sahabat Ivesery adalah program kemitraan yang dirancang oleh Ivesery. Jadi kami mengajak farmer sekalian untuk bergabung sebagai penjembatan antara Ivesery dan para pembudidaya yang ada di daerah Anda. Nah, caranya gampang, tinggal mengisi. Ini nggak ada suaranya, ada ya Mas ya? Ada, aman. Oke, oke. Oke, jadi caranya dengan mengisi form yang tadi, kemudian melengkapi berkas yang sudah ada. Nah, nanti akan ada teman-teman dari Ivesery yang ada di lapang yang akan menghubungi teman-teman sekalian dan akan mencoba memverifikasi seperti itu. Nah, setelah terverifikasi, teman-teman secara ofisial sudah menjadi sahabat Ivesery dan tentunya akan mendapatkan berbagai macam keuntungan. Seperti itu salah satunya, seperti bisa dibaca, ya mendapatkan penghasilan tambahan tanpa keterikatan dengan kita, dapat intensif menarik setiap ada transaksi melalui farmers, kemudian menjadi orang pertama yang akan mendapatkan informasi terbaru mengenai program bulanan kami. Terus dengan teman-teman bergabung menjadi sahabat Ivesery, tentunya Anda turut berpartisipasi dalam mendukung kesejahteraan pembudidaya yang ada di Indonesia. Mungkin next. Nah, ini kita ada promo ya. Ya, ini sedikit promosi ya. Jadi kita ada sedikit promo bagi farmers yang ingin mencoba nih di 1-2 kolamnya untuk membandingkan kolam yang memakai automatic feeder dengan yang tidak, seperti apa sih impact-nya. Itu ada promo. Jadi kita sistemnya adalah sewa atau subscribe. Itu di mana kalau sewa itu lebih lama, itu jauh lebih murah seperti itu. Jadi kalau kita sewanya itu 12 bulan, jatuhnya sekitar 1.400.000 sekian, tapi kalau kita sewanya 1 bulan itu Rp300.000 seperti itu. Nah, next. Nah, ini bagi teman-teman yang ingin diskusi dengan kita terkait masalah penggunaan teknologi di pembesaran, tentunya dengan automatic feeder bisa menghubungi nomor telepon kita seperti yang ada di layar, kemudian bisa datang juga main di kantor kita di Jalan Bukit Pakar Timur, nomor 4 Kavling B1 di Bandung, kemudian juga bisa mengunjungi website kami. Seperti itu. Mungkin seperti itu aja Mas Pandu. Okay. Dari saya, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Edi ya. Di Bandung, mantap teknologi. Lagi-lagi teknologi, kita tidak bisa menghindar dari teknologi. Jadi tadi ada statement, kenapa menggunakan teknologi? Biar untungnya lebih banyak, itu Mas Edi ya. Gitu kan, jadi wajib jadi sifatnya yeah, untuk menggunakan teknologi. Nah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah kita nominasi. Memang mohon maaf untuk para farmers yang bergabung sekarang posisinya masih di 360-an. Alhamdulillah stay. Dan saya akan random ke siapa, tapi saya sudah pisahkan. Kita sudah pisahkan untuk masing-masing narasumber. Saya akan dulukan di untuk Pak Saban monitor. Pak Saban. Monitor. Nah, ini Pak Saban duluan nih yang untuk diskusi. Jadi nanti saya ada, kalau Pak Saban ini kalau nggak salah ada tiga pertanyaan yang sudah kita rampung. Nah, banyak nanti juga ya? Oh, dikit lah Pak. Kalau yang ditanyakan lebih banyak Pak, ini yang kita seleksi cuma 3 Pak. Pak, ini biar kelihatan ininya dong Pak. Wajahnya dimunculkan bisa nggak Pak? Pak Saban. Mantap ya. Sip. Hilang lagi Pak. Nah. Ya, sip. Oke, mantap. Ya Pak Saban nih, dari pertanyaan pertama Pak Jerian Syah, DHD Palm, lokasinya nggak disebutin. Pertanyaannya, untuk
tingkat kematangan gonad baik ikan patin dan lele, berapa feeding rasio yang terbaik? Ya mungkin kalau pasaban berarti fokusnya di lele ya. Dan juga feeding rasio Pak ya, tadi feeding rasio untuk kematangan gonad, kemudian dan juga protein pakan yang diberikan berkisar antara 30 sampai 33, tetapi dilakukan pemberian pakan tambahan protein. Macet ya? Pada pakan, misalnya menggunakan vitamin BE. Halo? Halo? Ya. Halo? Jelas, jelas, jelas. Suara saya jelas, Pak Saban? Jelas ya, oke. Berarti tadi yang ini ada status yang diberikan Pak Jerian Syah. Itu bahwa dia menggunakan protein 30 sampai 33, kemudian dicampur dengan vitamin BE 5 dan protein cair dalam pakan. Bagus tidak dilakukan seperti itu? Bisa atau bisa, dan bagus nggak untuk kematangan gonad? Itu yang pertama Pak ya, sudah dicatat Pak ya. Mau sekaligus satu-satu ya. Pak Saban. Satu-satu dulu ya. Oke, silakan Pak. Yang itu aja, Pak. Silakan, silakan Pak. Ya, jadi untuk kematangan gonad memang dibutuhkan sebenarnya protein di atas 38%. 38 gitu, Pak ya. Okay. Tapi kan untuk protein di bawah atas 38% mungkin di daerah susah didapat. Oke. Okay. Itu makanya tadi saya di slide saya jelaskan bahwa biomasa apa untuk feeding rate-nya itu kita biasa kasih 1% dari bobot dari total induk, hanya 1%. Kemudian kita kan kalau misalkan di kota mungkin kita bisa pakai pakan kerapu yang proteinnya di atas 40 atau pakai pakan khusus induk yang proteinnya di atas 38% gitu kan. Tapi kalau untuk di daerah kan sulit mendapatkan produk-produk tersebut. Ya. Nah, untuk itu tadi saya bilang ditambah dengan pakan alami yang didapat di sekitar kita. Kalau misalkan kita tinggal di pesisir pantai misalkan, ya kita pakai tambahan pakan alaminya ikan runcah yang murah, bukan yang bisa 2.000, 3.000 atau 1.000 perak per kilogram. Ya. Kemudian kalau di daerah kita di daerah persawahan di gunung kita bisa pakai keong mas, bakicot atau kepiting sawah gitu. Kemudian dedaunan yang tadi saya bilang daun pepaya yang matang seperti itu. Jadi sebenarnya kalau memang di musim Juli Agustus ini untuk tetap berproduksi itu agak sulit gitu. Tapi kalau untuk di musim yang lain ya cukup protein 30 ditambah kelengkapan pakan alami itu. Mereka butuh pakan alami. Itu aja sih. Oke. Okay. Terus yang kedua Pak Saban ya, dari Ida Lapadi Unipa. Kapan kita menggunakan suplemen seperti yang dijelaskan oleh Pak Saban? Waktunya mungkin ya, atau bisa dipakai secara bersamaan dan berapa dosisnya? Itu Pak. Kalau untuk suplemen itu kan sebenarnya kembali lagi ya kita ke fish welfare ya, kesejahteraan ikan itu ya. Bahwa seperti kita kadang pun kita perlu walaupun kita dalam kondisi sehat tetap kita konsumsi vitamin dalam bentuk kemasan atau dalam buah-buahan kita harus makan atau sayuran seperti itu. Jadi kalau untuk suplemen setiap saat kita setiap kasih kepakan biasanya kayak saya kasih bawang putih, ekstrak bawang putih, kasih kunyit seperti yang mudah-mudah kita dapat aja gitu loh. Okay. Kalau untuk herbal ini dosisnya kan nggak ada dosis standar gitu loh karena ya kalau kita ada aja dua jari gitu ya kita parut kita kasih juga nggak akan overdosis gitu seperti itu aja sih kalau untuk dosisnya kalau herbal ya kalau vitamin E mungkin tadi di slide-nya Pak Imsa juga ada sama aja sebenarnya kalau untuk catfish vitamin E dosisnya berapa seperti itu aja Mas Pandu. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga nih Pak, dari Susilo, penyuluh perikanan di Madiun. Dia ada contoh kasus Pak Saban yang terjadi di pembinaan lele stage setelah organ pencernaan terbentuk. Makan cacing pada hari ketiga terjadi kematian massal Pak. Kondisi air ganti tiap hari 30-40%. Sanitasi cacing bagus. Mohon pencerahan penyebab kematiannya. Mungkin bisa dikasih gambaran Pak. Nah ini... case ini juga lu pernah ditanyakan dari ada kunjungan dari balai mana saya lupa daerah timur juga seperti itu ya. Kenyataannya. Jadi ya. Kalau di ikan itu biasanya di catfish kita bilangnya
3D syndrome. Di patin juga ada seperti itu. Ya. 3 hari. Kadang-kadang ada yang bilang 5D syndrome. Okay. Itu seperti itu ada. Dan apa namanya, secara pastinya memang kita harus cek ke lab apa namanya, bangkai ikannya itu. Karena benar-benar kalau tanduk, kalau misalkan ya. 3D syndrome itu, ikannya itu seperti apa ya, ampas kelapa di bawah tuh. Putih semua, mati gitu loh. Nah itu memang kalau apa secara pastinya bawa ikannya, bawa airnya, cek ke lab apa yang terjadi, apa yang jadi masalah seperti itu kan ya. Tapi kalau misalkan pengalaman kita itu biasanya ya pertama dari nutrisi induknya itu sendiri yang kurang terjaga atau tingkat kematangan gonadnya pada saat dipijahkan itu belum mencukupi atau tadi ya. Terjadi guncangan suhu karena memang itu fluktuasi, ada fluktuasi yang, suhu ya Pak ya. Situasi ya. Jadi fluktuasi kan saya pernah bilang dengan Jack Mr. Jack dari IRD itu bahwa dia bilang Pak Jack kok kalau bulan kalau musim panas Juli Agustus itu kok ikan patin sulit sekali bertelur. Mr. Jack bilang begini, musim panas apa musim dingin? Dia bilang, panas siang, tapi malamnya dingin nggak? Dingin sekali. Nah, jadi fluktuasi antara jam 4 subuh atau jam 3 subuh dengan jam 12 siang itu, berapa? Kalau lebih 5 atau 7, nah itu juga bisa bikin ikan kolap semuanya gitu loh. Jadi kalau lebih pastinya diukur itu, dibawa ke lab apa yang terjadi. Itu aja Mas Pandu. Okay. Ya, mungkin bisa disiasati di tempat yang lebih tertutup supaya fluktuasinya juga tidak. Itu pengaruh nggak sih, Pak? Betul. Makanya kita juga untuk lele itu usia sampai 2 minggu kita indoor. Sehingga kita bisa jaga itu suhu di 29. Okay. 28-29. Karena kita, saya bilang waktu dengan kunjungan dari balai mana itu, bahwa kita nggak pernah terjadi seperti itu ikan 3D syndrome di dalam akuarium karena walaupun cuaca di luar seperti apa kita bisa jaga 28 sampai 29. Oke, itu salah satu solusi Pak Sabannya. Oke, itu list pertanyaannya Pak. Sekalian kita ini karena di ujung sekalian Bapak kasih closing statement-nya Pak biar merangkumnya terkait itu. Silakan, Pak. Tadi saya untuk menambahkan efisiensi saja tadi tentang teknologi di perikanan. Saya setuju memang dengan berkurangnya resources yang kita punya, entah itu air, entah itu lahan, tapi permintaan makin banyak, saya cuma punya closing bahwa teknologi tidak akan menggantikan petani. Farmers itu tidak akan digantikan oleh teknologi. Ya. Tetapi farmers yang berteknologi akan menggantikannya. Yes. Mantap. Saya catat tuh Pak ya. Gitu aja, saya buat judul boleh nggak tuh Pak? Buat judul tulisan saya Pak. Oh silahkan boleh. Itu nanti itu dipakai sama nanti dipakai sama Ivesiri nanti tuh dibuat ini. Buat branding Pak. Buat branding. saya gratis 2 tahun ya, Mas. Ivesiri saya boleh Pak. Siap Pak. Ternyata ada modusnya juga nih modus nih. Iya Pak Subhan. Oke siap. Saya pakai 2 unit loh. Weh, kan tuh langsung. Terima kasih. Abis ini mau nambah, tapi minta tolong diskonnya ya, diskonnya tolong. Iya, iya, siap. Sebagai narasumber, diaturlah itu sama Mas Gibran itu, mungkin denger dia. Oke, lanjut. Terima kasih Pak Saban ya. Oke, tapi jangan out dulu Pak, masih denger dulu Pak. Kita masih ini. Siap. Oke, lanjut ke Pak Inza, monitor Pak Inza. Pak Imza suaranya ya monitor. Monitor. Okay. Siap Pak Imza, kayaknya sudah membuat catatan yang banyak. Ini pertanyaannya ada 5 nih, Pak. Kebanyakan enggak, Pak? Enggak. Oke, siap ya. Dari asal waktunya masih ada. Oke. Okay. Waktu aman, Kak. Pak, tenang, Pak. Kita tidak dibatasi. Ida dari Ibu Lida, Ida Lapadi masih di Unipa, Pak Imza. Apakah Bapak sudah pernah mencoba agar indukan patin matang gonad dengan metode hujan buatan? Dan prosedur tambahan yang apa yang telah dilakukan? Monggo Pak, hujan buatan maksudnya gimana? Satu aja ya. Satu-satu Pak, biar. Ya. Pernah terpikir ini kalau Bu Nida dari Universitas apa? Ida Unipa tuh di mana ya? Enggak jelas di sini. Unipa ya. Unipa. Ya.
Ya, ini hujan buatan belum pernah karena kita kesulitan dalam ini ya. Halo. Ya, ya. Ya, ada sedikit kesulitan dalam teknisnya. Jadi kita belum pernah melakukan itu, cuma pernah terpikir. Okay. Yang terpenting itu mungkin bukan hujan buatan ya. Dalam kenyataannya di Jawa Barat yang saya pernah saksikan itu juga selain hujan ini kan tidak kan kalau ada hujan bisa banyak faktor yang terjadi. Ada penurunan suhu, ada mungkin aliran dari tanah baru dan lain-lain sehingga ikan mas itu ada juga yang dirangsang dengan cara dibakarkan tanah atau bata atau apa kemudian dicelupkan ke air sehingga merangsang untuk pematangan gonad. Jadi saya belum pernah melakukan. Terima kasih. Oke. Jadi saya dapat info Unipa itu Papua, Pak. Universitas Papua. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Salam untuk Profesor Riki. Wes, mantap. Jadi kita pantaunya udah sampai Aceh sampai Papua, Pak. Ini yang kedua, Pak, dari Septian Konfit, dari Konfit, Pak, dari Suritani mungkin ya. Untuk Pak Imza, mohon petunjuknya kalau pakai pakan kakap protein 50% kira-kira feeding rate 1% masih bisa nggak? Tidak. Saya tidak pernah mencoba, jadi tidak pernah pengalaman yang sampai 55%. Kalau sampai sekitar 40 pakai pakan kakap saya pernah ya, tapi saya kira tidak sampai 55% dulu. Di sini tulisnya 50% sih, Pak. Ya, saya jadi mungkin tidak apa-apa sampai 1%. Yang saya pernah coba itu 0,8% dari pakan ya, saya cuma khawatir dia terlalu gemuk nanti karena dapat nutrisi yang terlalu tinggi. Jadi tidak berhubungan langsung dengan apa namanya dengan rematurasi gitu. Terima kasih. Oke, itu mungkin ya menjawab Septian. Kemudian yang ketiga dari Sam Jaya, Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Pak Imza. Waduh, jauh. Yang pertama dia nanya berapa kedalaman air kolam ideal untuk indukannya. Yang kedua, bagaimana cara menaikkan pH kolam menjadi normal dengan cepat? Kemudian yang ketiga, bagaimana menaikkan hormonal secara alami? Iya, terima kasih Pak Sanjaya. Salam ya. Dari Indonesia bagian barat. Ya. Kedalaman air ini kalau di sini itu berdasarkan kemudahan kita dalam melakukan proses-proses berikutnya yang kita jadi sekitar biasanya kita atur di bawah 2 meter yang 120 cm, 150 cm. Karena nanti pada waktu kita mau mengambil induk itu kan harus dijaring. Nah, ini kalau terlalu tinggi kita kesulitan nanti naik turun induknya juga takut stres. Jadi biasanya kita atur supaya orang itu bisa masuk itu ya. Kalau toh harus dikecilkan itu diturunkan tuh sedikit. Kemudian menaikkan pH kolam, ya kalau kolam ya dengan kapur ya. Dengan kapur, kalau misalnya sudah ada ikannya mungkin dengan kapur pertanian. Tapi harus hati-hati, dosisnya harus dilihat, sebab apa, kok pH-nya misalnya turun. Ya itu, dengan kapur pertanian, jangan kapur yang keras. Kemudian menaikkan hormon secara alami ini. Ada ya, tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Saban kalau di dalam ikan lele juga ikan patin itu dengan menggunakan kunyit untuk ke induk betina itu ada penelitiannya, cuma untuk induk jantan kurang baik. Oke. Ya itu, terima kasih. Oke, kemudian yang keempat Pak Imza nih dari Nuzul DKP Jambi. Oke, bagaimana langkah-langkah pengendalian bila terjadi kasus kematian ikan patin untuk benih ya? Ukuran untuk benih setelah umur 1 sampai 2 bulan. Biasanya muncul pada musim hujan atau kemarau ya. Jenis pengobatan apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kematian tersebut? Wah, ini pertanyaan di luar induk ya. Cuma ini sesuatu yang sangat sering terjadi dan ini sangat mengganggu. Cuma ini ada dua hal yang mengakibatkan. Tapi pada umumnya kematian benih terjadi karena terlalu padat atau terlalu banyaknya unsur organik di dalam situ sehingga oksigennya turun. Itu. Jadi salah saya selalu banyak yang bertanya begini, saya sarankan menggunakan probiotik.
yang terbaik. Apalagi di Jambi ya, apalagi saya tahu persis kalau misalnya Batanghari ataupun Muara Jambi itu air kurang. Jadi probiotik adalah solusi satu-satunya kalau di wilayah itu. Okay. Itu. Siap. Penggunanya apa-apa, tolong hubungi saya, nanti bisa kita. Wow. Karena itu panjang ini panjang ini. Ya. Teknis ya, ini japri ya. Aja Pak ya, kalau itu japri aja Pak ya. Japri aja, panjang itu. Ya, makasih. Oke, jadi nanti narasumber juga kita akan share, baik itu bahan-bahannya untuk maupun kontaknya. Kemudian yang terakhir Pak, ini dari Heni Loka, dari Loka Ngerajek, DKP Jateng. Apakah sudah ada sistem pemeliharaan benih ikan patin yang tidak menggunakan artemia untuk tahap larvanya? Sebenarnya itu kan hanya masalah pakan, ukuran mulut dan ketersediaan. Kalau memang ditimbulkan di Jambi, itu sudah dikembangkan. Tolong ini karena DKP ya, bisa kontak langsung dengan Balai Jambi. Sudah dikembangkan ikan umur sehari diturunkan ke dalam kolam dengan menggunakan plankton. Saya belum tahu ke tingkat keberhasilannya. Okay. Cuma sudah dikembangkan. Ya. Artinya ada pilihan lain Pak ya, selain artemia? Ada, ya? Okay. Ada pilihan lain, tapi belum berkembang dengan baik. Ya. Okay. Sejauh ini artemia yang paling stabil Pak ya? Mm-hmm. Oke. Okay. Itu Pak, dari 5 pertanyaan, monggo closing statement. Oh. Mohon maaf ini ada sedikit mereka ngechat tapi privately. Oh silakan, silakan, silakan Pak. Jadi silakan. Ada Bambang Nur Caroko. Siap. Itu ada, apakah penggunaan dari DKP Jawa Barat malah? Oh ya. Siap. Apakah penggunaan hormon OODIP yang disuntikkan tidak menyebabkan stres? Ya, kalau tidak hati-hati. Makanya di dalam OODIP tadi kalau kita lihat di dalam PPT saya itu ada yang dicampurkan dalam pakan selama 4 minggu. Ada yang dicampurkan dalam pakan. Jadi dia dilarutkan dalam binder, bindernya bisa berupa putih telur gitu ya. Dicampurkan dalam pakan untuk menghindari stres ini. Yang kedua ini juga ada dari siapa ya enggak jelas nih. Menanyakan apa lebih besar mana pengaruh suhu sama TDS apabila musim hujan. Kita tidak bisa memilahkan begitu saja ya. Kalau musim hujan ini kan satu sistem di mana sistem ini mendorong ikan untuk memijah. Itu. Sama mempengaruhi kehidupan. Jadi ya ada pengaruh suhu, ada pengaruh TDS dan lain-lain. Ya. Terima kasih. Oke, oke Pak Imza, ada tambahan sudah cukup Pak? Cukup. Oke itu untuk closing statement ini Pak sekalian Pak dari Pak Imzah, monggo Pak. Oh gitu. Terima kasih banyak atas perhatian dari Bapak Ibu. Terima kasih kepada Mas Pandu juga, pada Terobos Club dan pada semuanya. Terima kasih pada Pak Johari. Kelihatannya monitor beliau dari Subdit Direktorat Perbenian KKP. Mantap. Ya. Ya, kelihatan jabat, Pak, ya. Monitor. Kemudian ada Pak Charles Sialagan, teman saya dari Medan itu monitor. Leo ini juga membenihkan ikan di sana. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih kepada Bu Wahyu, Bu dan teman-teman semua, Pak Jatmiko, Pak Evi dan semua orang yang telah mengembangkan patin di Indonesia ini. Itu. Terima kasih. Ya, lanjut bergeser ke Pak Evi, monitor Pak Evi. Nggak ada. Oh, lagi loose connection. Berarti ke Mas Edi. Mas Edi monitor. Mas Edi, mikro. Halo, monitor. Ya. Oke, siap ya. Ada 2 atau 3 pertanyaan sih. Yang pertanyaan ada pertama nih dari Dini dari Depok ini. Auto feeder kalau digunakan di kolam bundar itu sudah ada belum atau gimana atau bisa atau gimana? Kalau untuk kolam bundar itu kan terpengaruh jarak kontarannya ya, tapi kalau di luar sana ya memang bukan automatic feeder dari fishery itu sudah ada seperti itu gitu. Oh, cuma gitu. Tinggal disesuaikan dengan jarak kontarannya saja jadi tapi ukuran spesifikasi kolam, ya, Pak, ya? betul tapi untuk saat ini kita masih belum mengarah ke kolam bundar tapi di luar fishery setahu saya sudah ada. Ya karena perkembangan pengguna farmers yang pembesaran ini menggunakan pola bundar bisa makin banyak ya, gitu kan mungkin mereka juga banyak, membutuhkan. Ya. Dan, itu. Betul. Dan kita juga lagi prospek untuk menggalap di kolam-kolam bundar. Artinya mungkin tapi memang belum rilis. Skalanya lebih kecil gitu Pak ya untuk betul. Nah, terus
kaitannya juga dengan biaya, ada dua orang juga yang menanyakan itu Tuti, Ibu Tuti ini, nggak tahu di mana posisinya, terkait dengan biaya, saya nggak tahu mau disebutkan, atau mungkin perimbangan biaya yang dikeluarkan dengan pendapatannya itu, mungkin bisa kasih gambaran dengan Mas Edi. Ya, sebenarnya sih efisiensi, ya. Sebenarnya sih kalau secara hitung-hitungan data yang kita dapat sih ada sekitar efisiensi untuk HPP sekitar 5-10% seperti itu. Dengan menggunakan, dengan yang tidak menggunakan. Ya, tergantung juga dengan manajemennya mereka seperti itu. Teknologi kan membantu mereka, membantu kita untuk meringankan atau mengefisiensikan budidaya. Tapi nggak hanya faktor di teknologinya saja, tapi banyak faktor manajemennya, sumber dayanya seperti itu. Tapi secara umum sih ada selisih ketika teknologi itu dipakai dengan teknologi yang tidak dipakai. Oke. Oke. Berarti ada ya untuk penambahannya, kalau dikonversikan pada akhirnya kan penambahan profit juga kan, efisiensi itu. Betul. Kalau semua faktor itu yang disebutkan tadi bisa betul. Normal gitu ya. Betul. Kemudian untuk Efficer ini sebetulnya untuk kayak, untuk kan kita ngomong hari ini kan tentang pembenihan dan pengelolaan induk, itu untuk digunakan di indukan juga sebetulnya bisa juga kan Pak ya, Masnya? Artinya ya tergantung, karena kita punya spesifikasi ya, kan karena pakan yang kita keluarkan juga ukurannya, ada ukuran minimumnya seperti itu gitu loh. Okay. Kalau pakan-pakan untuk indukan, kalau untuk pendederan kan otomatis pakannya mungkin lebih kecil seperti itu gitu loh. Jadi memang agak susah untuk dipakai di automatic feeder kita gitu loh. Karena memang kita lebih fokus untuk pembesaran dengan ring minimal untuk peletnya itu sekitar 1-2 mili seperti itu. Oh, ukuran yang itu bisa ya, untuk ukuran pembesaran ya. Iya. Jadi itu tadi saya catat juga bahwa di Efficery itu ada rencana mau ada dua produk atau aplikasi baru, itu FeedFun dengan Fresh tadi, Mas ya? Iya, benar. Tapi nah, memang nanti, belum secara officially. Oh, belum officially ya. Jadi kita ya, nantikan betul, itu. Sudah sounding. Jadi harus Efficery harus sering-sering sponsori acara Aqua Binar supaya update gitu. Siap. Nah, gitu. Jangan kalah dengan yang lain gitu. Jadi farmers di sini kita launching inovasinya gitu loh. Iya. Biar Mas Edi ya, catat terus, Mas Pandu. Biar terus tampil gitu. Terima kasih sebelumnya untuk sponsornya ini. Oke, closing statement-nya apa Mas Edi terkait dengan teknologi ini di aquaculture ini? Monggo, emang silakan. Ya, sebetulnya teknologi di aquaculture itu terus berkembang ya. Dan saya sepakat dengan Pak Sahdan ya, bahwasanya teknologi itu tidak akan menggantikan peranan manusia. Tapi yang saya garis bawah di sini adalah dengan adanya teknologi itu bisa meringankan kinerja dari manusia sehingga kita itu jauh lebih produktif untuk bekerja seperti itu. Itu statement closing dari saya. Terima kasih. Oke, baik, kita masih menunggu koneksi ini, apakah gimana? Gimana posisi? Halo? Sudah. Pak Evi sudah connect lagi, Pak? Iya. Sudah. Okay. Ya, ada masalah sedikit lagi. Oh, kirain ngopi Pak tadi. Ngopi. Sambil ngopi. Siap, ini Pak Evin yang last but not least, secara teoritis tadi sudah panjang lebar. Teman, ini ada pertanyaan dua. Yang pertama malah dari BAB Maros ya. Itu mungkin balai juga ya Pak ya. Bu Nurtilawa, Hakim. Bagaimana mekanisme mendapatkan calon indukan yang unggul atau benih yang unggul? Tadi mungkin juga ada penjelasannya sudah jelas. Terus yang kedua, bagaimana prosedurnya untuk memesan langsung ke balai atau bagaimana? Mungkin juga farmers yang lain juga kan nggak tahu nih, pengen dapatkan ini cara memesannya gimana sih, atau bisa kontak siapa gitu. Mau silakan Pak. Oke, terima kasih untuk mekanisme mendapatkan induk unggul. Tadi sudah secara teori ya saya sampaikan. Yang jelas kami melakukan ikan patin unggul perkasa itu melalui seleksi famili gitu. Okay. Yaitu yang generasi kedua. Oke, itu. Jadi sudah sepintas saya sampaikan. Kemudian bagaimana cara mendapatkan ikan patin ini, ikan patin perkasa ya? Yeah. Kalau memang ya bisa perjalanan darat dan dekat itu bisa langsung, kalau di ukuran besar Pak. Ukuran 1-2 kilo bisa langsung. Namun yang tadi saya sampaikan, kalau yang pesan itu di luar Jawa, yang memang membutuhkan perjuangan dalam transportasi ya, dalam pengiringan, itu akan lebih baik dengan pengiriman benih calon. Benih calon induk. Ukuran berapa? Namun Pak? Ini kan namanya, ya ukuran sekitar 1 inci bisa. Tapi buat ukuran 1 inci, gitu kan, produksi, kamu kirim, tapi itu kan bahan calon. Ya kan, ini untuk semua para pembenih dan pembudidaya. Memang yang mengharapkan adanya penggunaan pengiriman benih itu
perlu ada pendampingan Pak dari kantor Pak. Hmm. Itu dibuat buat surat aja, buat surat langsung ke kantor kami Balai Desa Pembangunan Ikan. Nah, dan nanti kami lihat bagaimana apa fasilitas yang ada untuk membuat calon induk tadi. Jadi tidak sembarangan gitu Pak. Karena di situ bahan calon belum diseleksi ya. Misalkan juga protokol pemberian pakannya seperti apa, kepadatannya seperti apa, gitu kan. Jadi cara seleksinya nantinya, gitu kan. Itu perlu didampingi. Gitu. Jadi ada protokol khusus untuk itu. Bisa juga. Dan itu merupakan salah satu solusi menurut saya untuk tempat-tempat yang memang menginginkan patin perkasa, namun secara transportasi cukup berisiko ya. Terlalu jauh gitu Pak ya. Begitu Pak ya. Ya. Sebetulnya kalau diproduksi di balai itu indukan atau calon indukan itu by order atau memang produksi terus Pak atau gimana? Oh, by order gitu. Hmm. Ya, karena kami kalau memproduksi khusus produksi calon induk itu memerlukan fasilitas dan anggaran yang cukup besar Pak. Iya ya. Ya, kan? Ya, kami terkaitnya hanya dengan riset saja gitu. Tapi seandainya ada yang menginginkan untuk calon induk ya kami bisa nanti kolaborasi ya, seperti apa gitu. Iya iya. Oke, siap-siap aja Pak. Jadi kalau setelah ini penambahan orderannya nambah nih banyak. Amin. Jadi anggarannya harus diminta tahun depan tuh anggarannya minta lebih banyak Pak ke Pak Menteri. Dukungan aja Mas Pandu ini ya. Oke, ini pertanyaan kedua Pak yang dari Muhammad Hamdani SMK. Oh, SMK Banyuwangi, SMK 1 Gelagah Banyuwangi. Banyuwangi. Oh, jadi anak SMA aja nonton Pak ini Pak. Oh, mantap nih. Mohon maaf Pak, menyimpang sedikit dengan materi terkait dengan penetasan telur ikan patin, Pak. Kami dia ada contoh kasus, Pak. Dia sudah melakukan pemijahan ikan patin secara buatan dan HR-nya sangat kecil. Gitu kan? Mohon bisa berkenan menjelaskan pengelolaan penetasan ikan patin dengan menggunakan corong tetas. Induk yang digunakan sudah memilih menggunakan kategori yang sudah dipijahkan. Mungkin gambaran umum, Pak. Jadi mungkin dia ada kendala dari sisi pemenihan. Monggo. Baik. HR rendah ini banyak faktor sebenarnya yang berpengaruh ke sana itu yang menentukan. Pertama kalau kita lihat dari induknya dulu itu, kualitas induk. Okay. Kualitas induk ditentukan juga salah satunya tadi sudah disinggung oleh Pak Sahban, Pak Imsa ya. Tapi saya ingatkan kembali tapi secara keseluruhan induk hampir sama ya. Dipengaruhi oleh nutrisi pakan ini. Ini pakan itu sangat besar memberikan kontribusi terhadap kualitas induk. Apalagi terkait dengan apa produksi telur, kualitas telur ya. Jadi kami lihat dulu itu, induk itu dikasih pakannya seperti apa itu. Nah, gitu. Kalau pemberian pakan sesuai dengan SOP dengan protein, kata proteinnya katakan minimal 30%. Kalau di penyuluh teknis kami itu kan untuk patin itu minimal 35% dengan pemberian 1% per hari per biomas kan gitu. Nah, kalau diberi kasih pakan misalkan pakan yang kurang bagus kualitasnya, pastinya akan berpengaruh terhadap kualitas telur gitu kan. Lihat seperti itu. Tapi kalau memang pemberian pakan sudah sesuai SOP, sesuai SNI, dan sebagainya. Kita lihat dari lingkungan penetasan. Ya, di inkubasi telurnya seperti apa. Tadi juga suhu itu. Biasanya memang kendala di kami juga, Pak, dan di masyarakat terkait fluktuasi suhu yang sangat tinggi itu. Itu sangat menentukan. Jadi harapannya idealnya kan 28-30 ya. Suhu. Plus air yang diharapkan. Biasanya kalau di musim dingin, Pak, kami pakai rekayasa sedikit lah dengan air kan diputarkan itu. Di dalam penetasan telur itu air diputarkan, resirkulasi. Ya. Biasanya kami kalau suhunya terlalu tinggi di musim hujan, kami menggunakan secara tradisional pakai kompor. Jadi air lewatkan dulu dalam saluran. Ya, direbus, ya kan. Kemudian air rebusan itu digelontorkan gitu. Ya. Terus aja selama penetasan. Sehingga suhu air bisa dipertahankan pada suhu ini. Ya. Stabil, normal. Nah, seperti itu. Ya. Itunya sudah bagus misalkan ya. Dilihat juga kualitas air yang lainnya pH terutama kan itu. Terutama gitu paling oksigen dan pH berpengaruh. Di situ sebenarnya gitu. Siap. Kita lihat satu persatu gitu kan. Barangkali di antara sekian itu unsur itu faktor itu ada yang memang tidak sesuai dengan SOP yang dikehendaki untuk penetasan telur yang baik. Itu Pak. Baik, itu Pak dua pertanyaan. Terakhir saya minta closing statement-nya terkait dengan perpatinan atau catfish Indonesia ini ke depannya seperti apa, Pak? Iya. Ya. Saya berharap gini patin Indonesia terus berkembang maju karena memang permintaan cukup hebat ya. Antara permintaan yang produksi.
Ya. Nah, makanya salah satu upaya untuk meningkatkan produksi adalah dengan menggunakan unggul. Saya pikir gini. Dan para pembudidaya walaupun bisa untuk membijakkan sendiri, tapi pakailah induk unggul yang dapat sertifikasi gitu. Yang standar sudah, ya. Sudah standar ya. Yang standar gitu. Biasanya di masyarakat untuk semua jenis ikan ya, nila, lele, mentang-mentang sudah bisa memijakan sendiri, ya pakai induk yang lokal-lokal. Ini menurut saya. Padahal kontribusi tadi induk itu, ya kontribusi benih kan bedanya kecil, cuma 6%. Pak Imza, 6%. Kenapa tidak menggunakan induk yang unggul? Coba pakai Patin Perkasa gitu ya, salah satunya. Kami silakan jualan nih Pak. Iya. Jualan dalam artian ingin meningkatkan produksi nasional gitu Pak. Betul, betul, betul. Iya gitu gitu. Mari kita kolaborasi memajukan apa Patin Indonesia gitu. Jadi terbuka bagaimana caranya. Cuman kami bisa beri kontribusi dari aspek kualitas induk atau benih. Tidaknya itu saja yang bisa kami berikan. Oke, terima kasih Pak Evi. Ini kita sudah masuk ke sesi akhir. Alhamdulillah sampai jam berapa sekarang ini? Jam 12.15 ini 250 masih standby di closing. Berarti ilmu-ilmu yang dari Pak Imza, dari Pak Evi, dari Pak Sahban, dari Mas Edi diserap. Udah, seri sudah. Jadi alhamdulillah. Nah, saya akan beri sedikit preview bahwa kesimpulan Aquabinar hari ini bahwa indukan kualitas dan kuantitas indukan memang penting untuk diperhatikan bagi farmers khususnya pembenihan. Terus jangan remehkan khasiat pakan alami. Tadi Pak Saban memberikan beberapa contoh penggunaan pakan alami yang bisa ditemukan di masing-masing daerah gitu kan, yang tersedia dan khasiatnya juga sama dan mudah didapatkan. Kemudian faktor pembenihan, faktor kematian benih memang masih banyak jadi kendala ya di farmers, dan itu butuh kejelian ya, ketekunan, ketelitian dari farmers khususnya benih, karena memelihara benih itu memelihara bayi gitu kan ya bapak-bapak ya. Jadi kalau bayi kan intensitasnya atau konsentrasinya ya, harus lebih ketimbang kita yang memelihara anak yang sudah lebih besar seperti itu. Jadi ketekunan, kejelian, ketelitian dari farmers itu sangat dibutuhkan. Termasuk input ilmu, termasuk teknologi tadi yang disebutkan juga, penggunaan aqua feeder juga pada fase pembesaran juga harus diperhatikan dari sisi kualitas air dan pemakaian yang tepat. Seperti itu, Bapak-Bapak sekalian, terima kasih farmers di seluruh Indonesia yang sudah bergabung sampai akhir sesi Aquabinar ini. Ucapkan terima kasih juga kepada e-fishery sebagai sponsor utama di Aquabinar ini. Mudah-mudahan di acara berikutnya e-fishery juga akan terus sponsor. Seperti siap, itu. Siap, siap. Oke, terima kasih. Saya akan tutup. Kemudian saya sudah sebutkan tadi e-fishery dan Aquatica Asia yang sebagai pameran 2021. Di akhir, sorry, suara saya masih ini enggak? Masih. Oke, akhir kata saya pengen berpantun dulu nih ceritanya. Sudah disiapkan, jadi saya baca. Gitu Pak Saban ya. Sungai Musi beli empempe. Mampir Tamasya di Jembatan Ampera. Tingkatkan konsumsi patin dan lele agar pembudidaya makin sejahtera. Terima kasih Fama semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalanan. Terima kasih Pak Ivi. Makasih Pak Ivi. Makasih Mas Edi. Ini mohon izin ya, mohon izin pamitan ya. Mas Vito, terima kasih. Pak Saban, terima kasih. Gotcha. Musik enggak musik? Ya, oke. Okay. Mas Pandu, izin review saya. Terima kasih atas undangannya. Semoga bermanfaat. Pahlawan. Ada rezeki.
Mas, kok buka ya di luar kota? Ya. Sembilan benar-benar. Ini dia.
60 apa 291 sudah. Iya. Lalu 098. Ya. 03 kali. Oke, sebenarnya sing ini sih, Mas. Jadi kok dong. Kok saya yang tua bermakna saja budaya pasian. Dia kok kata ini. Aku karena cuaca apa? Berbulinya itu apa? Pona ada yang kau cipta kan di mana? Pembi apa? Mana nak yang nak yang kena? Sampai dah temu satu ya kan saat ketuaan mah. Kan kau nanda lah. Atu tu kan harus kos. Karena aku kena tak ada nasi hari berlatih. SMP nah, mau sana ganti. Apa? Ini kan mau kata lo ambil ya. Kali ibu keke. Mana? Jumpa kata penjara, sampai kan Tuhan ini tekun. Gara-gara sabu, jadi jumpa kata lo. Ketenda. Bawa. Ibu, itu kan bentong. Ya ada ibu dia. Tu cantaan ngail dia. Mau nak caca pun si ada si Budi serta si ngail. Budi semua lutak lah. Atau lekap Budi ya ada mereka. Bukan Budi kan. Mungkin abu sejaja pun orang ni keke kan saya koni Budi. Tinggal orang tengah tahu lekap Budi lolon ngadak boleh keke boleh saya koni. Kau iki acuan si anu ya, su juga. Acuan dengan lapangan Elwana sekolahan. Belum pada rambutan su. Ngalak lah 66 ya. Isu ngalak 66 ngalak omku. Ya, ya, siapa? Ngalak. Asak cungan wan, cunglan duran. Di rumah kita ada pikir tuan. Sebenya bu, asak tu. Sungnan dulu. Ada lagi sudah pito mohon, ada lagi sudah pito mohon lagi. Belum di rumah ini. Nanti kita baca kontak atau di rumah ya. Sudah sudah buruan. Apa cukup tahu? Yuk saya sudah. Stephy Moses. Yes. Nomor 1 Jabalong. Nangkapan ikan. Jabalong. Hah? Iya, logging tak salah-salah. Nangkapan ikan. Oke. 08.
02 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
Kameng G. Kameng G. G2 ya? Iya. Nesa. Yang satu jaga empat. Satu. Jaga empat. Usaha. Penangkapan. Pemasak ikan. Pemasak ikan. Ikan. Nomor HP. 08234 6 97 67 25 25. Eh itu Kenin. Aceh Utara dan Sulawesi Utara. Jadi sisa satu tadi sudah toh? Iya. Berarti satu atas di toh? Iya. Berapa lagi? 71060 4120 879 879 03 kali 1 71. Atas nama? Jenny Yohanes. Biasa Jenny M1. Jenny Yohanes. Yohanes bukan Mes. Yohanes. Desa. Yang satu jaga apa? Jaga empat di Kecamatan Wari di bidang usaha penangkapan ikan. Penangkapan ikan nomor HP 0823 4516 1256 sudah 3255 toh habis sudah toh pendek sudah toh iya pendek oh itu ini Edwin sudah 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 kan ini siapa ini pendek rumah HP-nya oh pendek rumah HP ini. Ini jo Edwin dulu, Edwin dulu. Itu spanner itu. Spanner itu mau lihat di sana ada tulis. Iya. Yeah. Yeah. Lihat dulu ya. Ini kurang dolar dua sekarang. Lantang kok. Thank you.
Ini. 08. 08.